Kita tunggu sampai 50 orang ya. Nanti 50 orang kita mulai. Ini tinggal beberapa teman kita yang terdaftar yang belum hadir dari SMK, SMA, dan MTs. Sabar ya, mungkin yang udah join, udah bergabung, yuk disiapin minumannya, disiapin snacknya, kopi-kopi gitu, permen-permen, biar nggak boring nanti. Ya, minumnya disiapin, biar nggak jauh-jauh ngambilnya. Sambil nulis. Ya. Ada tadi. Duina. Kayaknya gue doang deh yang nyalain. Aisyah, dari mana Aisyah? Muka ancol. Amel. Selamat pagi. Saya cek dulu ya, teman-teman yang sudah masuk. Mbak Sarah udah masuk belum ya? Halo, oke. Kayaknya Mbak Sarah belum ada. Mungkin Bu Heri yang duluan ya. Sama Bu Heri. Ya, yeah, oke, okay, Mas. Bu Heri yang duluan. Panggilannya, panggilan sayangnya siapa nih, Mas Marbun ya? Saya biasa kalau di Kepulauan Seribu pakai Aden. Oh iya, yeah. Oke. Okay, Marbun, Mas Bang Marbun. Bang Marbun, oke deh Bang Marbun. Ya. Oke, okay. Ya. Terima kasih kepada teman-temanku tercinta, anak SMK, SMP, SMTS yang sudah bergabung dari dua hari. Ini adalah hari kedua. Terima kasih kalau semuanya masih semangat bertemu lagi bersama saya, Romaden Marbun. Boleh dipanggil Aden, boleh dipanggil Marbun, boleh bebas. Nah, teman-teman yang sudah pernah ketemu, tentunya tidak asing lagi ya, bagaimana gayanya bercandanya saya dengan teman-teman anak Gendri Kepulauan Seribu. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru Pendamping yang telah setia mengikuti acara ini sampai hari kedua ini. Dan mudah-mudahan kita tetap sehat, supaya kita bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini, dan kita semua semangat. Sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber kita yang keren-keren pada hari ini bisa kita serap. Dan terlebih lagi kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi rema dalam kehidupan kita. Nah, jadi teman-temanku yang aku sayangi, hari ini kalau saya bilang, jangan nunggu sampai penasaran. Kalau penasaran udah kayak kuntilanak katanya teman-teman ya. Jadi bukannya penasaran juga sih, pengen taunya seperti apa, sejauh mana. Nah, luar biasa hari ini. Saya senang sekali. Saya dari kemarin udah berpikir hari kedua saya mau psikolognya duluan. Kan biasanya tuh banyak yang mau dicurhat-curhatin. Nah, ternyata syukur ya hari ini Ibu Heri lebih duluan nih masuk nih. Jadi Ibu Heri duluan yang kita akan todong untuk memberikan materi untuk hari ini. Ibu Heri ini adalah Widya Suara, psikolog di Pusdiklat Kependudukan dan KB BKKBN.
Nah, terus kemudian beliau itu banyak banget ya pengalamannya, ada skill and competency training, function area, kayaknya luar biasa. Terus kemudian yang lebih seru lagi, Ibu Heri ini cocok lah buat kita anak remaja. Saya masih remaja loh, Ibu Heri. Iya. Oke deh. Jadi teman-teman, yuk kita dengerin apa yang akan disampaikan oleh Ibu Heri. Biasa disapa dengan Ibu Riri ya, terkait materi untuk hari ini. Silakan Ibu Riri, dengan senang hati. Terima kasih Mas Marbun, Bang Marbun ya. Ya. Kita tepuk tangan dulu deh buat Bang Marbun hari ini yang tambah ganteng kayaknya nih ya. Amin. Ya baik. Baik. Iya teman-teman, apa kabar? Selamat pagi. Ya, terima kasih kepada Sudin PPAPP dan terima kasih kepada Pak Idrus yang selalu setia ya dengan kolon seribunya yang udah kita ketemu lagi, tapi kita sekarang online, Pak. Jadi kita gimana teman-teman? Masih WELFH? Masih belajar dari rumah atau sudah masuk ke sekolah? Masih WFH ini semuanya, Bu. Masih. Puluhan seribu, ada yang masuk ke zona merah nggak? Nggak ya, kayaknya ya? Main. Kemarin kena Bu Tidung, Bu. Oh, Puluhan Tidung, ya. Iya. Jadi ini ya, masih taraf waspada. Baik, kita mulai aja. Saya akan coba share screen dari laptop ya, teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dengan men-share sebentar. Oke, kita share dulu. Sebentar ya. Oke. Kemudian, ya, tema kali ini teman-teman mungkin udah lama ya di rumah. Kemudian teman-teman juga pasti bosen nggak sih di rumah terus? Kalau yang lagi pada pacaran tuh, ketemu pacarnya jadi susah deh ya. Karena kita harus di rumah terus, COVID-19-nya belum kelar. Kemudian ini, teman-teman, kelihatan nggak share screen-nya? Sudah terlihat? Terlihat, Bu. Jelas. Oke, terlihat jelas ya. Yeah. Baik, kita akan mulai saja. Kita akan lihat ya. Nah, ini dia. Hari ini saya dapat kepercayaan dari Sudin PPAPP Kulon Seribu untuk memberikan materi yang yaitu pengasuhan keluarga berkualitas melalui gerakan Stay Home. Stay at Home. Kenapa kita harus bilang stay at home? Karena sekarang adalah masa pandemi yang belum berakhir, meskipun kita bilang katanya udah new normal, tapi ternyata masih banyak kasus yang terus merebak sampai hari ini. Baik, ini dia. Baik, selamat pagi remaja Indonesia. Mari kita jemput mentari pagi dengan secangkir semangat. Kopinya udah ada di samping teman-teman semua? Sudah belum? Ya, sudah, semoga Bu. Sudah ya. Bang Marbun udah sarapan belum nih? Saya pasti sarapan, Bu. Pasti sarapan ya. Bang Marbun kayaknya... Saya nggak bisa naik lompat-lompat nih. Soalnya saya hiperaktif termasuk. Oke, Bang Marbun work from office ya? Bukan WFH ya? Aturannya hari ini saya di rumah. Tapi di rumah. Hari ini saya masuk ke kantor untuk... ngisi acara kita ini. Jadi memang kontak dengan teman-teman semua. Jadi masuk kantor deh, biar lebih semangat. Terima kasih Bang Marbun. Ya, jadi good morning, good day, good family. Kenapa good family? Karena kita akhirnya dari banyak hari balik-baliknya ke rumah ya, balik-baliknya ke keluarga. Kita lanjut, nah ini sekilas. Tak kenal maka tak sayang, maka saya kenalan dulu sebelum memberikan materi ke teman-teman semua. Nama saya, panggilan sayangnya Riri aja deh.
Kemudian kerja di BKKBN, ini nomor WhatsApp saya. Kalau teman-teman nanti mau kontak media sosial, saya nggak banyak-banyak lah pakai media sosial, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu eksis di media sosial. Ada Facebook, ada email, hanya itu. Kemudian latar belakang di bidang psikologi, lulusan di UI, psikologi UI, alumni UI ya. Kemudian banyak kompetensi lah ya kaitan dengan teaching, biasanya teaching dan training dan lecturing. Jadi ada beberapa hal kaitan dengan sumber daya manusia. Ya, ini perkenalan saya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Agenda kita hari ini adalah teman-teman. Pertama, kita akan melihat isu dan fakta tentang keluarga di Indonesia. Apa saja sih? Sekarang ini kan masuk ke era milenial, yang dibilang generasi milenial, generasi 4.0. Apa sih 4.0? Kemudian ada 8 fungsi keluarga. Kenapa 8 fungsi keluarga harus tetap kita ciptakan di keluarga kita masing-masing. Kemudian ada juga nanti kita bahas stay home, save more. Nah, kalau udah stay home, apa sih yang harus dilakukan? Gerakan kembali ke rumah menjadi pondasi dasar menciptakan keluarga berkualitas. Kemudian nanti teman-teman testimoni deh. Apa sih yang dirasakan ketika selama kita kembali ke rumah? Sehingga nanti teman-teman diskusi dan sharing ya, boleh bersuara, para audiens teman-teman yang hari ini hadir, bisa saling berbagi, saling memberikan semangat, dan terakhir kita akan closing. Oke, nah ini dia agenda kita kali ini. Selanjutnya, ini dia, ada family issues. Apa sih family issues saat ini? Isu-isu tentang keluarga semakin merebak. Keluarga-keluarga Indonesia dianggap sebagai keluarga yang wajib memberikan suatu ketahanan di dalam lingkungan keluarga yang paling terkecil. Maka ketahanan keluarga Indonesia saat ini sedang mengalami banyak tantangan. Karena kita menghadapi era yang namanya era modern, era teknologi. Sehingga tantangan ke depan akan semakin banyak. Yang pertama, isunya adalah penggunaan gadget yang berlebihan pada anak. Benar nggak sih? Teman-teman sekarang setiap hari yang dipegang apa? Handphone, kemudian tablet, kemudian apa lagi? TV. Nah, inilah penggunaan gadget yang selalu sekarang menjadi kebutuhan utama keluarga. Tetapi ada yang terjadi saat ini, gadget ini menjadi kebutuhan yang sangat berlebih dan sangat adiktif. Kemudian yang kedua, semakin meningkatnya single families, artinya banyaknya perceraian, sehingga keluarga Indonesia hanya memiliki single families. Single families itu hanya terdiri dari ayahnya saja atau ibunya saja yang ada di rumah, ayah bekerja di luar, tidak hanya perceraian, tapi mungkin ayahnya bekerja di luar, kemudian ibunya bekerja di luar negeri. Nah, ini bisa. Ini disebut dengan single family. Kemudian angka perceraiannya makin tinggi. Jadi tidak utuhnya lagi keluarga-keluarga di Indonesia. Kemudian mundurnya umur menikah. Sekarang orang jadi enggak malas menikah, mungkin karena ada trauma, kemudian karena terlalu sibuk untuk sekolah, bekerja, sehingga lupa untuk mencari pasangan, ini juga bisa jadi. Kemudian menurunnya angka fertilitas, artinya orang udah enggak mau lagi nih terlalu banyak anak, tetapi juga tidak mau menikah. Akhirnya angka fertilitasnya tidak seimbang. Nah, inilah menurunnya angka fertilitas yang kita wajibkan adalah kalau BKKBN menyatakan 2,1, artinya tetap punya anak, tapi anaknya 2. Tapi kalau menurunnya angka fertilitas kurang dari 2,1, berarti orang udah malas menikah, tidak mau memiliki keturunan, dan lain-lain. Inilah tantangan-tantangan keluarga di era 4.0. Nah, problemnya adalah sekarang, saat ini, apalagi di masa pandemi ini, banyak keluarga-keluarga yang terancam karena ada kebijakan-kebijakan dari perusahaan, dari pabrik, terjadi yang namanya PHK. Nah, inilah akhirnya menjadi tantangan terberat keluarga untuk ngadepin yang namanya masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian, media sosial pun menjadi salah satu faktor terkuat
sekarang teman-teman suka lihat ya, yang disorot itu adalah isu-isu perselingkuhan, perceraian di dalam keluarga, ayahnya kena pelakor, ibunya kena macam-macam lah ya. Jadi ada pembunuhan sampai ke arah pembunuhan dan lain-lain. Kemudian dimulai dari media sosial hal tersebut. Mulainya dari WhatsApp, kemudian lanjut-lanjut ya. Kemudian anggota keluarga juga sekarang sangat lebih dekat dengan gawainya atau dengan gadgetnya. Orang tua, saat ini orang tua muda mengalami banyak perbedaan zaman pada waktu mereka dibesarkan. Sehingga ketika menghadapi zaman saat ini, mereka merasa sebagai orang tua akhirnya tidak terampil atau gagap dalam melakukan pengasuhan. Bingung gitu ya untuk menjadi orang tua, untuk menghadapi masa era milenial ini. Kemudian orang tua dan anak kecanduan yang namanya game online. Seharian game online, mungkin teman-teman juga pernah merasakan. Kemudian ada mama muda, katanya mama muda Mahmud ya, yang rentan terjebak yang namanya kredit-kredit pembayaran online. Sehingga nanti kondisi ekonominya diharapkan stabil karena sering kredit online jadi tidak stabil. Kemudian suami terjerat judi maya dan lain-lain. Ada kids zaman now. Sekarang banyak paparan yang namanya pornografi, paham radikalisme, kemudian ada cybercrime. Inilah tantangan family atau keluarga-keluarga di Indonesia saat ini. Dan ini bukan masalah ringan, tapi ini masalah kita semua, masalah bangsa yang wajib kita harus jadikan ini sebagai tantangan dan harus dihadapi dan ada solusinya. Kemudian bagaimana kita lihat angka, kita lihat data. Data saat ini angka perceraian di Indonesia itu sangat tinggi. Tren perceraian setiap tahunnya terus meningkat. Mungkin teman-teman ada juga yang berada di keluarga yang broken home ya. Bapak ibunya bercerai, kemudian dan ini dirasakan di keluarga Indonesia di mulai meningkat 9% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi setiap tahun ada kenaikan perceraian itu di tahun 2018 saja udah 183.085 kasus. Dan faktor ekonomi menjadi urutan kedua. Sementara masalah lainnya adalah karena mungkin suaminya pergi, istrinya pergi, kemudian ada KDRT, kemudian ada masalah-masalah lainnya seperti narkoba dan lain-lain. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian keluarga Indonesia, teman-teman, mungkin teman-teman ingin tahu apa sih sebenarnya keluarga Indonesia yang seringkali menjadi masalah dalam perceraian, yaitu pertama adalah pengeluaran rumah tangga. Keluarga-keluarga Indonesia paling banyak, teman-teman bisa lihat, pengeluaran yang terbanyak itu ternyata bukan masalah makanan dan lain-lain. Yang banyak di keluarga, pertama rokok. Pengeluaran rumah tangga per tahun itu bisa sampai 96 miliar. Rokok loh ya. Nah, kemudian ada pulsa. Nah, era milenial, era 4.0 ini dinyatakan bahwa orang itu kalau nggak beli pulsa, kayak nggak beli makan. Jadi pasti pulsa menjadi urutan pengeluaran rumah tangga yang terbesar juga. Kalau pendidikan, ini sebagian pendidikan itu memang harus wajib, dia berada pada nomor satu ya. Kemudian ada juga. Tapi ternyata kita bisa lihat pengeluaran di pendidikan lebih sedikit dibanding pengeluaran rokok loh teman-teman. Jadi ternyata di rumah tangga di keluarga Indonesia, anggaran rumah tangganya itu banyak dikeluarkan oleh yang namanya mengkonsumsi, yang namanya membeli rokok. Coba bayangin, lebih tinggi dibanding pendidikan. Kita nggak membayangkan kan, ternyata ini data yang menyatakan seperti itu. Datanya diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Kemudian kesehatan. Kesehatan lebih rendah dibanding pembelian rokok. Ada makanan. Makanan tentu lebih tinggi ya, karena setiap hari kita makan. Kemudian ada non-makanan seperti peralatan mandi dan lain-lain ya. Peralatan rumah tangga dan lain-lain. Nah itu semua di non-makanan. Jadi yang kita perlu lihat di data ini adalah ternyata pengeluaran rumah tangga per tahun yang terbesar di Indonesia adalah rokok dan pulsa. Demografi. Katanya Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi.
Tapi bonus demografi ini tidak otomatis bisa diraih. Yang namanya bonus itu harus ada upaya kan, harus ada usaha. Demografi di Indonesia sangat menguntungkan. Kenapa? Banyak usia produktif, usia kerja, teman-teman remaja yang kedepannya itu akan meneruskan bangsa ini. Jadi bangsa ini akan kedapatan yang namanya usia tenaga kerjanya lebih banyak dibanding usia usia anak dan usia lansia. Maka inilah yang namanya bonus demografi. Tapi bagaimana kita dapetin untuk dapat bonus? Ternyata banyak hal. Pertama, kesehatan untuk usia-usia produktif. Apakah teman-teman remaja ini sehat? Kemudian apakah teman-teman remaja bisa adaptif, berkompetisi, berdaya saing? Mungkin nanti teman-teman di Kepulauan Seribu ada yang nanti ke depannya dari Kepulauan Seribu ternyata menjadi mahasiswa teladan misalnya ya. Kemudian menjadi pejabat tinggi negara. Nah, bisa seperti itu. Tapi apa yang harus disiapkan? Kemudian juga ada kebiasaan menabung dan berinvestasi. Inilah yang penting. Sehingga tidak hanya bekerja nantinya teman-teman remaja ini, tetapi juga harus punya kebiasaan menabung dan berinvestasi yang menyiapkan teman-teman untuk nanti mengarah pada usia lansia yang produktif dan mandiri, tidak berketergantungan. Sehingga inilah yang disebut dengan kita bilang Indonesia dapat bonus demografi. Nah, upaya-upaya ini yang diharapkan oleh BKKBN agar nantinya kita akan dapatkan potensi generasi penerus bangsa yang betul-betul optimal, yang yang punya daya saing, yang sangat bisa berkontribusi pada negaranya. Ini bonus demografi. Kemudian ini teman-teman, ternyata di keluarga-keluarga di Indonesia banyak penyakit nih. Ada penyakit yang cukup berbahaya yang tidak disadari oleh orang tua. Yang pertama adalah asma. Asma itu asal marah. Benar nggak sih? Teman-teman punya orang tua di rumah, kadang cuman kesalahan kecil, tak jarang orang tua di kita ini sukanya lebih suka marahnya daripada bertanya kenapa kita melakukan hal tersebut. Ya, nanti kita curhat ya, asal marah, asma. Pernah punya penyakit apa? Penyakit asma, asal marah. Kemudian ada TBC. TBC itu terlalu bawel dan cerewet. Seringkali di keluarga, tanpa kita sadari, kita tuh seringnya cerewet, bawel, gitu, diulang-ulang. Nah, akhirnya perilaku-perilaku tersebut membuat anak-anak di keluarga menjadi sepertinya tidak mengabaikan atau mengignore. Akhirnya apa yang dinasihati orang tua karena berulang-ulang, terlalu bawel dan cerewet, akhirnya diabaikan. Nah, ini teman-teman remaja yang biasanya menghadapi hal tersebut ya. Kemudian ada lagi kudis, kurang disiplin. Ternyata anak itu kan melihat merupakan guru sukanya melarang untuk merokok atau orang tua melarang anaknya untuk merokok. Ternyata guru dan orang tua malah merokok juga. Nah, ini yang namanya keteladanan. Kurang disiplinnya orang tua untuk mau mendisiplinkan tetapi contohnya enggak disiplin. Nah, orang tua menyuruh anak-anaknya untuk sholat tepat waktu. Ternyata orang tua juga nggak sholat tepat waktu. Kemudian banyak hal yang kita perlu lihat di keluarga-keluarga kita di saat ini. Kemudian ada lagi tipes. Tipesnya apa nih? Tidak peduli urusan sekolah. Orang tua tidak terlalu terlibat aktif. Karena nganggep sekolah itu ya udah. Kalau saya udah nyekolahin anak, semuanya diberikan kepada sekolah. Di rumah tidak lagi dipantau. Nah, ini yang namanya tipes. Tidak peduli urusan sekolah. Nah, batuk. Bicara asal nyeletuk. Biasanya kan kalau orang tua lagi marah nih, atau anak-anak lagi marah, bicaranya asal. Suka mengutuk gitu ya. Kemudian suka menyatakan hal-hal yang negatif. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan di keluarga. Meskipun hal itu untuk bercanda. Karena kita katakan bahwa berbicara itu doa. Sehingga kita harus betul-betul, teman-teman di keluarga harus jangan sampai ada yang namanya batuk. Bicara asal nyeletuk,
Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak pernah sadari. Mungkin dari sisi anaknya begitu, dari orang tuanya pun demikian. Tidak menyadari bahwa ada kebiasaan-kebiasaan di keluarga yang membuat semakin keluarga itu semakin tidak nyaman, ya. Jadi kalau udah masa pandemi begini, tiap hari di rumah isinya malah bertengkar, berkonflik. Bukannya rumah itu menjadikan rumah yang nyaman, tetapi rumah itu menjadi rumah yang malah membuat malapetaka, ya. Karena sering di rumah terus. Nah, bagaimana sih pembangunan keluarga dibangun? Kalau di BKKBN itu ada yang namanya indeks pembangunan keluarga. Keluarga itu harus menciptakan yang namanya ketentraman. Kemudian ada yang namanya kemandirian. Keluarga itu harus bahagia. Nah, ketentraman itu dilihat dari bagaimana keluarga bisa berkegiatan ibadah rutin. Bagaimana keluarga itu legal, bukan keluarga yang hanya hidup bareng terus dibilang keluarga. Keluarga harus berada pada pernikahan yang sah. Kemudian ada jaminan kesehatan, ada jaminan keuangan, keluarga bisa hidup harmonis. Nah, kemandirian, kalau keluarga itu berada pada kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, pendidikannya sudah dilalui, kesehatan keluarga juga menjadi penting. Akses informasi selalu tersedia. Nah, kebahagiaan, bagaimana dikatakan keluarga itu bisa bahagia? Yang pertama, sering berinteraksi secara intens antar anggota keluarga. Kalau misalnya selalu sibuk dengan gawainya, ya bisa dikatakan berinteraksi atau tidak? Tidak, ya, karena udah sibuk dengan gawainya sendiri atau gadget. Kemudian ada interaksi dengan lingkungan atau sosial. Jadi tidak menutup hubungan dengan lingkungan sekitar. Kemudian inilah 8 fungsi keluarga. Dengan isu-isu yang ada tadi kita jelaskan, ada 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga itu kita sekarang bagi menjadi 3. Yang pertama diasah. Apa sih yang diasah? Yang namanya pisau kalau diasah itu semakin tajam. Fungsi apa saja yang perlu diasah? Yang pertama fungsi agama. Yang kedua fungsi sosial budaya. Yang ketiga fungsi sosialisasi dan fungsi lingkungan. Inilah yang harus diasah dalam keluarga. Apa yang dengan asih? Asih berarti memberi, ya, asih. Mengasihi, mencintai, maka fungsi apa saja yang berfungsi di sini? Ada fungsi cinta kasih dan fungsi reproduksi. Kemudian ada juga yang namanya asuh. Asuh itu bagaimana pengasuhan dilakukan. Dasarnya menggunakan apa? Pertama ada fungsi ekonomi dan fungsi perlindungan. Nah, inilah bagaimana keluarga-keluarga di Indonesia diharapkan dapat menjamin terciptanya 8 fungsi keluarga. Teman-teman mungkin tahu yang namanya keluarga, ini remaja-remaja kita ini kan mau menikah, ya, pastinya punya perencanaan untuk hidup berkeluarga. Yang pertama kali yang perlu, bukan karena saya cinta sama pasangan saya terus saya mau menikah. Tidak hanya itu yang harus disiapkan. Banyak hal yang harus disiapkan menjadi keluarga yang harmonis. Pertama adalah keagamaannya harus penting. Fungsi keagamaannya harus jalan. Kalau keluarga tanpa ada pondasi fungsi keagamaan yang kokoh, maka keluarga itu kita bayangkan bagaimana keluarga itu bisa tersesat karena fungsi keagamaannya tidak terjadi di keluarga, tidak terjalin. Anak-anak asal, kemudian hidup tanpa ada pedoman arah yang mengarah. Kalau keluarga itu kan dibangun dengan keluarga sakinah mawadah warohmah, gitu, ya. Nah, orang tua menjadi panutan bagaimana mengimani kepercayaan dan keyakinan masing-masing untuk menciptakan keluarga yang beriman, berkualitas, ya, ada pedoman hidup. Kemudian fungsi sosial budaya, bagaimana berkata, bertutur, bersikap, bertindak. Dan fungsi cinta kasih, bagaimana orang tua itu mengekspresikan kasih sayangnya agar cinta kasihnya bisa terus dijalin, bersemi dalam keluarga. Fungsi perlindungan, menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan hangat. Fungsi reproduksi, bagaimana mengatur jumlah anak agar jumlah anaknya itu tidak terlalu banyak. Jarak lahirannya harus tepat dan kesehatan reproduksinya terjaga. Sosialisasi dan pendidikan, bagaimana teman-teman
diberikan bekal pendidikan oleh orang tuanya. Kemudian fungsi ekonomi, bagaimana orang tua bisa bertanggung jawab, setiap bulannya terjamin, bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan fungsi pembinaan lingkungan, keluarga wajib menjaga dan memelihara lingkungan agar lingkungan yang ada di sekitar kita tetap sehat, tetap bisa di nyaman, dan inilah yang dinamakan fungsi pembinaan lingkungan. Bagaimana orang tua mengajarkan untuk menjaga, memelihara lingkungan di sekitar kita. Oke? Nah, keluarga berkualitas itu bagaimana kita bisa bisa capai? Yang pertama adalah mencari dan membentuk lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang jauh dari obat-obatan terlarang. Sekarang teman-teman pasti tahu ya, banyak yang terciduk oleh pihak yang berwajib kaitan dengan obat-obat yang terlarang, kemudian ada kekerasan sampai ke arah ke pembunuhan, anak bunuh ayah, ibu bunuh anak, itu yang terjadi saat ini. Dan kita hindari yang namanya tindakan-tindakan asusila, karena kalau sudah berada pada kehidupan dengan gaya hidup yang mengarah pada tindak asusila, tidak menutup kemungkinan mengarah juga pada kriminalitas. Kemudian memberikan teladan yang baik pada anak-anak, meskipun saat ini perkembangan teknologi, globalisasi itu sangat pesat, tetapi orang tua harus betul-betul bagaimana memprotek atau melindungi teman-teman remaja ini dari dampak negatif dari segi sisi moral. Jadi remaja boleh kenal yang namanya teknologi, tetapi harus tahu yang namanya dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Kemudian memberikan nasihat kebaikan, saling menasehati, saling menegur dari hal-hal yang menyimpang. Peduli, jadi kalau misalnya tetangganya pulang malam terus dibiarin, anak remaja dibiarin untuk tetap nongkrong-nongkrong, sebenarnya harusnya lingkungannya harus sudah bisa menegur atau ikut peduli. Kemudian memberikan hadiah berupa pujian. Jadi jangan cuma menjudgment. Kemudian menumbuh kembangkan harapan diri sendiri. Keluarga, kehidupan yang lebih baik. Jadi kita harus punya tujuan hidup. Remaja-remaja kita juga harus punya tujuan hidup. Bagaimana saya ke depannya? Saya hidup mau lebih baik dari sekarang atau lebih tidak baik? Nah, ini yang harus menjadi tujuan hidup. Kemudian lakukan pengulangan hal-hal yang sekiranya bermanfaat. Nah, itulah keluarga berkualitas. Tapi caranya gimana? Mungkin teman-teman di rumah ada yang namanya meja makan. Seberapa sering teman-teman di rumah berkumpul yang namanya di meja makan? Karena sekarang itu kalau makan selalu di depan TV, yang dihadepin TV, ya. Nah, gerakan kembali ke meja makan itu bersama antara ayah, ibu, kemudian anak, inilah yang membuat kebersamaan di dalam keluarga itu bisa terjalin kembali. Nah, kalau makan kan sehari 3 kali, berarti kumpulnya di meja makan 3 kali. Maka disinilah keluarga bisa berinteraksi, berkumpul, kemudian saling curhat, saling peduli, saling menasehati, dan lain-lain. Akhirnya 8 fungsi keluarga ini bisa tercipta keluarga-keluarga Indonesia. Dan ini diharapkan menjadi solusi dalam membuat yang namanya ketahanan keluarga Indonesia di era 4.0. Nah, ada yang namanya stay home. Kalau teman-teman kalau pinter bahasa Inggris itu kalau stay home kan tetap di rumah. Nah, sekarang kalau stay home di sini, nah, kita akan lihat. Kalau remaja, kalau di rumah ngapain aja sih? Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan selama kita di rumah. Tetapi kadang bosan ya di rumah. Nah, bagaimana kita menciptakan suasana di rumah, gerakan kembali ke rumah itu menjadi hal yang sangat sangat berarti. Di rumah menjadi sangat nyaman, di rumah menjadi sangat yang momen-momen yang bisa mengembalikan diri, menjadi refresh kembali, terus mengenal anggota keluarga lebih dalam, kemudian bisa membereskan rumah, dan lain-lain. Nah, stay home itu dimulai dari
singkatan ya. Kita buat yang namanya singkatan jembatan keledai atau singkatan PEI. Mulai dari kata S. Kita bilang yang namanya sport. Kalau di rumah itu menjadi momen kita untuk bisa mengambil waktu untuk berolahraga. Nah, teman-teman remaja, diharapkan kalau di rumah jangan cuma tidur, tapi di masa pandemi seperti ini lebih baik coba punya jadwal olahraga yang rutin setiap hari. Minimal 15 menit jalan kaki atau berjalan di rumah saja, jalan di tempat atau sit up, push up, silakan. Tapi 15 menit memberikan waktu setiap pagi sebelum mandi, berkeringat. Nah, ini menjadi aktivitas olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Tapi kalau teman-teman misalnya lihat YouTube, ada yang namanya merampingkan badan, kemudian ada yang namanya meditasi, yoga, boleh dilakukan di rumah. Nah, karena banyak waktu di rumah, akhirnya olahraga menjadi pilihan. Kemudian teaching dan learning. Saat ini teman-teman mungkin belajarnya lewat online di rumah. Nah, ini yang harus betul-betul ada kerjasama antara orang tua dengan anak-anak dan remaja di usia sekolah. Teman-teman pasti butuh yang namanya orang tua, apalagi anak-anak butuh yang namanya ditemani dalam pembelajaran online yang saat ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu familiar atau tidak terlalu kita mengenal dengan pembelajaran online itu belum dilakukan, tapi sekarang harus wajib dilakukan karena nggak mungkin teman-teman terus nganggur di rumah tanpa ada belajar ya. Jadi tetap gaya pembelajaran di sekolah itu dipindahkan ke rumah sehingga teman-teman harus tetap disiplin untuk tetap belajar dan orang tua membantu dengan mengajar. Nah, kemudian ada art and yell. Art and yell itu, art itu seni, yell itu teriak. Di masa COVID-19 ini mungkin banyak isu-isu tentang merebaknya atau takut tertularnya masyarakat pada COVID-19. Nah, kecemasan itu bisa dikurangi dengan cara teman-teman membuat kegiatan-kegiatan yang bisa mengisi waktu liburan saat ini. Pertama, membuat karya seni, membuat kerajinan di rumah. Nah, menggunakan peralatan yang seadanya di rumah tapi bisa menjadi alat yang bermanfaat. Misalnya menggunakan stick es krim atau apapun lah yang ada di rumah yang bisa digunakan. Nah, buatlah karya-karya seni, prakarya yang bisa berguna untuk bermanfaat untuk aktivitas teman-teman sehari-hari. Kemudian ada juga yang bisa dijual kembali. Nah, kemudian kayak buat masker dan lain-lain. Kemudian ada juga yell. Yell itu berteriak. Kalau kita cemas, kalau kita teriak, banyak masalah itu kalau kita teriak pasti sedikit lega. Kenapa? Karena disitulah katarsis. Hal-hal yang membosankan kalau kita teriak dengan cara berkaraoke, nyanyi, terus melakukan game fisik sama antar anggota keluarga, ini menjadi pilihan juga untuk mengurangi yang namanya kecemasan. Kemudian healthy life, bergaya hidup sehat. Bagaimana teman-teman bisa di rumah optimal cara memasak, ikut yang namanya memasak macam-macam ya, dicoba, uji coba memasak makanan-makanan yang belum pernah dimasak sebelumnya. Kemudian ada bercocok tanam di lingkungan rumah, lakukan kerja bakti, membersihkan rumah bersama anggota keluarga. Kemudian outbreak, nah, kalau biasanya makan itu di meja makan tadi ya, tapi bisa kita ganti nih makannya bersama anggota keluarga di taman rumah atau pekarangan yang ada. Nah, ada juga kalau kita yang namanya tiap hari di rumah terus tidak berinteraksi itu kan membosankan. Maka ada yang namanya video call, kita melakukan video call dengan teman-teman di sekolah, kemudian teman-teman dekat, sahabat, atau saudara. Nah, pikniknya udah diubah nih, nggak lagi piknik ke tempat-tempat umum yang banyak orang, tapi pikniknya udah di rumah sendiri, di pekarangan, bikin tenda atau apapun. Makan bersama di ruang terbuka yang ada di rumah. Kemudian ada mobile technology, teman-teman pasti tidak bisa lepas yang namanya dari smartphone. Kebutuhan akan internet, karena ini menjadi
menjadi alat yang sangat dibutuhkan ketika kita di rumah saat ini. Karena kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain karena masa pandemi, maka smartphone menjadi kebutuhan utama untuk kegiatan di rumah, untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah orang tua tetap melihat, mengontrol penggunaan smartphone itu tidak berlebihan atau tidak adiktif. Kemudian eksperimen. Bagaimana kita bereksperimen di rumah, mulai dari membuat tanaman hidroponik, kemudian menggunakan botol-botol bekas, gunakan peralatan-peralatan yang di rumah untuk mencoba percobaan alam, percobaan sains, ya, sehingga teman-teman remaja bisa membuat satu kreativitas. Kreativitasnya semakin meningkat selama di rumah, dan itu bisa menjadi pengetahuan tambahan buat teman-teman. Oke, saya kira tidak terlalu banyak materi hari ini, tapi ada pepatah di sini, ya, mengatakan bahwa sejauh-jauhnya perahu berlayar, ada saatnya ia akan berlabuh di suatu tempat untuk sementara ataupun untuk selamanya. Artinya adalah kemanapun manusia itu pergi, kemanapun manusia itu melanglang buana, manusia akan tetap kembali ke yang namanya keluarga. Meskipun dia berada pada kondisi yang mungkin jauh dari keluarga, atau dia mengalami konflik dengan keluarganya, tetapi kembalilah siapanya. Manusia itu pasti akan kembali ke rumah, kembali ke keluarganya. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang, cobalah kita mencoba untuk tetap yang namanya keluarga itu menjadi orang terdekat teman-teman untuk sharing atau mengekspresikan emosi, mengekspresikan permasalahan, karena keluargalah kunci utama bangsa ini bisa tetap kuat. Oke, baik, saya kira cukup. Teman-teman, silakan bila ada hal-hal yang dirasakan teman-teman remaja menghadapi masa pandemi ini dengan kebosanannya, dengan aduh kok nggak berakhir-akhir, terus ada kepanikan, ada kecemasan. Nah, silakan kita mau share bagagaimana keluarga-keluarga menghadapi masa pandemi saat ini yang harus kita hadapi dan belum tahu nih kapan berakhirnya. Silakan saya kembalikan kepada Bang Marbun. Mari, okay, Bang Marbun. Baik, terima kasih Bu Riri, seru banget ya dengan menceritakan berbagai contoh yang langsung real, yang memang benar-benar ya kita alami. Memang sekarang ini apa-apa yang kita pegang itu yang pertama bangun tidur, handphone. Langsung lihat status, ya kan? Terus kemudian lihat kok nggak dibales-bales, galau. Memang realisasi pada setiap hari yang kita lakukan adalah seperti itu saat ini. Jadi teman-temanku sekarang silakan bertanya, kita kasih waktu boleh diskusi. Memang sengaja pagi ini masih ada waktulah yang senggang untuk nanti narasumber yang lain. Yuk silakan, siapa yang mau bertanya langsung dibuka ininya, suaranya. Terus kemudian kita udah janji loh bahwa selama mengikuti sesi ini kameranya jangan ada yang off-kan. Semua buka kamera, jadi kita bisa mengetahui seperti apa teman-teman menanggapi materi yang akan diberikan. Oke, silakan siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tadi ada yang tunjuk tangan. Saya. Muhimin. Saya Kak dari Muhimin, baik ya. Dibuka ininya. Jadi silakan langsung aja. Perkenalkan dulu Kak ya. Perkenalkan, nama ya. Saya Muhimin. Saya dari PIK Remaja SMA Negeri 69 Jakarta. Nah, di masa pertanyaan saya, di masa pandemi ini kita kan sering stay at home di rumah. Nah, di keluarga juga sering ada penyakit asma dan TBC. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan jika keluarga kita memiliki penyakit asma dan TBC? Soalnya, kalau misalnya kita ngebantah keluarga kita,
nanti kita dibilang sebagai anak durhaka gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai anak untuk menanggapi keluarga yang memiliki penyakit asma dan TBC? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi udah disampaikan tuh TBC terlalu bawel dan cerewet. Biasanya emak-emak nih, ya, ibu kita ya, suka begitu ya. Rasanya bawel banget, cerewet banget. Nah, gimana ya, tuh? Ya, apalagi sekarang kita ketemu intens banget di rumah ya. Di rumah, ya. Ke dapur ketemu emak, ke kamar ketemu emak, ke ruang tamu ketemu emak, kemana-mana kayaknya ada dia gitu, bayangin kita. Gimana itu, Bu Riri? Iya. Betul. Mau langsung dijawab atau ada tambahan langsung lagi? Langsung dijawab aja, Bu. Langsung dijawab, baik. Baik, terima kasih Mas, ini remaja kita ya, hebat nih pertanyaannya. Mas Muhimin, SMA 69 Jakarta. Sukses selalu ya, pertanyaannya juga luar biasa. Baik, betul. Jadi kalau setiap hari itu sekarang udah yang namanya ada apa? Ada penyakit asma, asal marah ya tadi ya. Asma tuh ya. Asal marah, kemudian TBC. TBC. TBC apa TBC tadi? Terlalu bawel dan cerewet. Bawel dan cerewet. Sekarang Mas Muhimin merasa bahwa gini, jadi kalau misalnya kita punya orang tua, sebenarnya kita tuh paham banget orang tua kita itu bawel dan cerewet tuh dia pengennya yang terbaik kan. Pengennya orang tua kita tuh punya harapan terlalu tinggi pada anak-anaknya. Jadi selalu punya kekhawatiran, kecemasan, akhirnya yang dikhawatirkan, yang dicemaskan keluarnya adalah bawel dan cerewet. Betul nggak? Sampai situ dulu, betul ya? Dia punya ekspektasi nih, yang namanya keluarga itu pasti punya ekspektasi. Tadi kan kita udah bahas tuh, yang namanya keluarga berkualitas dia harus punya harapan, punya target. Ya, mau jadi apa nih anak-anak. Nah, inilah yang seringkali bentrok nih antara ekspektasi, harapan orang tua pada anak-anaknya. Anak merasa sudah maksimal menyatakan bahwa saya tuh udah jadi anak, udah menurut banget loh. Kok masih aja diomelin, masih aja dicerewetin gitu ya. Nah, orang tua masih merasa anaknya itu nanti khawatir nih, kurang perhatian, makanya perhatiannya akhirnya berlebihan, yang keluar adalah kecerewetan. Terus yang keluar itu marah. Nah, inilah yang terjadi pada yang namanya komunikasinya berjalan saling sendiri-sendiri. Si anak nggak paham apa yang diharapkan orang tua, karena orang tua berharapnya berlebihan. Si orang tua juga sama, dia merasa anak kok nggak tahu sih harapan saya tuh kayak gini. Nah, apa yang terjadi, yang diharapkan adalah berbicara dari hati ke hati. Kalau mamahnya marah, itu jangan dibales dengan pintu, digeblak gitu ya, pintu dibanting, semakin marah itu orang tua. Nah, kalau ibunya marah atau ayahnya marah untuk saat ini, teman-teman kalau bisa dibilang dewasa, dewasa ya udah SMA. Nah, bertanya. Akan lebih baik bertanya, mah, mama tuh maunya apa dari aku? Pasti mamanya bingung nih, kok tumben banget sih kalau dimarahin malah nanya. Nah, jadi kalau yang orang tua marah, itu tidak lagi kita balas dengan marah, tapi kita tanya aja, mah, sebenarnya harapan mama tuh maunya aku tuh kayak apa? Gitu. Nah, nanti jelasin. Jadi komunikasinya dijalin dua arah, jangan berjalan satu arah. Selama ini banyak keluarga-keluarga yang menjalin komunikasi itu hanya satu arah. Padahal yang namanya ibu itu tidak pernah yang namanya dia membenci anaknya. Tetapi karena khawatir, karena cemas, yang keluar adalah kemarahan. Kemudian yang keluar adalah nasihat berulang-ulang. Bagaimana jadi anak? Anaknya harus legowo juga. Jadi tanya baik-baik mamahnya atau ibu ya. Sebenarnya ibu tuh maunya apa? Kemudian aku udah begini loh Bu, tapi pakai nada yang cukup dari hati ke hati ya, kalau udah parahnya udah kelar, jadi diem dulu, kemudian nanti baru ngobrol sama mamah atau ayahnya, ya. Nah, inilah yang sering
masalahnya kecil tetapi menjadi besar. Karena mereka punya harapan. Mereka khawatir sekali dengan masa depan teman-teman. Saya yakin orang tua itu saat ini punya kekhawatiran sangat tinggi. Mereka takut kehilangan teman-teman remaja ini. Mereka takut remaja yang ada di rumah ini nanti kebablasan. Karena banyak berita nih. Banyak info-info dari luar yang menyatakan bahwa remaja-remaja Indonesia saat ini itu banyak kena pergaulan bebas. Nah, orang tua itu cemas. Akhirnya jadinya marah. Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya mereka itu sangat sayang sama teman-teman semua, tapi kekhawatiran yang berlebihan itulah yang menjadi orang tua kita menjadi sukanya marah. Tadi apa ya? TBC sama asma. Nah, komunikasilah yang diharapkan. Jadi ngomongnya harus baik-baik, kemudian tanya, "Mama sebenarnya maunya apa sih?" Terus aku udah melakukan ini loh, Ma. Masih kurang ya, Mah ya? Oh iya, besok lagi aku kerjain ya. Coba kalau orang tua teman-teman dinyatakan melihat teman-teman seperti itu, berperilaku seperti itu. Yang pasti orang tua akan sangat senang, mereka senyum. Kalau udah mereka senyum itu ibadah buat teman-teman semua. Oke? Jadi ada lagi pertanyaan? Okay. Silakan. Oke, makasih Kak. Iya, saya yakin Mas Muhimin ini bisa ya. Mas Muhimin ini kelihatan anak baik ya, remaja yang baik dari SMA 69 Jakarta. Iya. Baik. Dari SMA 69 lagi nih Bu Riri. Iya, silakan. Bang Aldi. Silakan Bang Aldi. Mau bertanya langsung. Halo Bang Aldi. Buka kamera ininya. Suaranya dibuka. Mbak Aldi, bisa enggak? Mbak Aldi. Aldi. Suaranya di-unmute. Kalau tidak bisa kita sambil nunggu Aldi. Tadi Amel. Amel, mau bertanya katanya Amel. Ayo, silahkan. Suaranya bisa dibuka. Halo, Amel. Halo. Ya, suaranya kurang kenceng ya. Iya. Silakan langsung aja. Perkenalkan, nama saya Amelia Agustin. Saya dari PIK Erman 1 Jakarta. Saya mau bertanya, gimana cara kita menyikapi tetangga kita yang terlalu parno sama keadaan COVID sekarang? Langsung dijawab. Terima kasih Mas Aldi, udah bisa belum? Biar sekalian. Silakan. Yuk, Mas Aldi katanya tadi mau nanya. Enggak ada. Oke, silakan Ibu Riri langsung aja dijawab. Ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya Bu. Baik, Bang Marbun, terima kasih. Jadi ini dari Mbak Amel ya, dari PIKR nih pasti udah paham betul ya program-program dari BKKBN kaitan dengan genre ya. Nah, kenapa parno ya dengan COVID-19? Sebenarnya parno itu wajar nggak? Dengan adanya masa pandemi seperti ini, wajar nggak sih parno itu? Wajar ya, udah pasti wajar. Itu menjadi hal yang normal. Karena belum pernah ada yang namanya pandemi kita rasakan selama hidup ya. Baru kali ini nih yang namanya di seluruh dunia pun akan mengalami kekhawatiran. Kecemasannya tidak hanya cemas dalam arti kesehatan, tetapi kecemasan dalam segala hal. Kecemasan berkurangnya pendapatan, penghasilan, kemudian kecemasan bagaimana nanti khawatir di PHK, kemudian kecemasan menghadapi orang banyak. Jadi dia pengen berinteraksi, tetapi ada aturan bahwa kita harus jaga jarak. Jadi sesuatu yang baru, sesuatu yang mengalami perubahan di dunia ini selalu tidak nyaman dan orang tuh nggak siap untuk berubah. Kita akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan-kebiasaan yang seringkali kita lakukan di masa-masa lalu, jarang cuci tangan gitu ya. Sekarang harus pakai masker, sekarang harus pakai hand sanitizer, dan lain-lain. Itulah kebiasaan baru yang membuat orang nggak nyaman.
Nah, sekarang ada tiga fase nih sebenarnya kita menghadapi masa pandemi ini. Pertama adalah orang itu masa cemas, ya. Kecemasan itu kekhawatiran akhirnya yang timbul marah tadi ya. Kalau orang cemas, orang khawatir yang timbul marah, terus parno. Nah, itu berada pada fase pertama. Fase yang kedua, dengan masa pandemi seperti ini, orang akan belajar mencari hikmah, ada yang mendekatkan diri pada ilahi, pada Tuhan, pada kepercayaannya masing-masing. Mencari merefleksi, oh ternyata saya sekarang harus berubah gitu ya. Itu masa belajar. Dan yang ketiga, masa bertumbuh. Masa bertumbuh ini orang udah mulai adaptif nih, udah mulai bisa, oh iya, lupa masker, pakai gitu ya. Oh jangan nggak pakai masker. Nah itu udah dia udah mulai adaptif dengan kondisi seperti ini. Dia udah mulai menerima, ngapain lagi sih saya harus menolak-nolak ke kondisi ini. Orang ini udah jadi suratan takdir, ya udah kita berubah aja. Nah itu masa bertumbuh karena dia udah dapat informasi yang akurat. Nah kadang orang menjadi cemas atau parno karena banyak informasi yang datang atau masuk ke diri mereka yang terlalu banyak. Dan informasinya itu arahnya negatif, tetapi tidak memberikan solusi. Mungkin karena tetangganya Mbak Amel ini dapat informasinya yang menakut-nakuti, kemudian informasinya sangat menyeramkan, akhirnya dia tetap aja berada di fase pertama, yaitu masa cemas, terus nggak dia mau belajar, karena informasi yang diberikan itu tidak membangun. Tetapi malah membuat dia semakin cemas. Nah, itulah yang akhirnya tetangganya Mbak Amel ini berada pada tahapan yang di awal terus. Dia nggak maju ke masa belajar, dia juga nggak masuk maju lagi di masa bertumbuh. Nah, bagaimana caranya supaya mereka tidak parno? Berikan informasi teman-teman, informasinya itu akurat. Berikan sumber pengetahuan yang lebih baik. Sekarang kan banyak ya dapat informasi-informasi. Jangan hanya lihat yang meninggal aja gitu. Lihat tuh yang sembuh juga banyak. Tapi bagaimana cara sembuh? Nah itu yang harus diberikan informasi-informasi yang bisa meningkatkan keinginan dia untuk terus belajar. Nah itu Mbak Amel ya dari PIK Remaja MAN 1 Jakarta. Terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada Bang Marbun. Bang Marbun, belum di unmute. Iya, oke. Saya lupa, terlalu semangat. Baik, terima kasih Bu Riri udah kasih kita ilmu yang luar biasa hari ini. Jadi banyak yang saya dapatkan. Bagaimana saya sebagai orang tua luar biasa ya. Memang kadang-kadang lalu. Anak kita tuntut bahwa dia mengingat. Sementara yang namanya anak-anak belum tentu bisa menerima semuanya. Nah, jadi kuncinya adalah tadi kita ada komunikasi. Jangan komunikasi kita sendiri sebagai orang tua, tapi anak kita tidak paham apa yang kita sampaikan, atau anak kita tidak paham apa maunya anak kita nggak tahu. Kadang-kadang seperti itu ya, Bu. Nah, terus kemudian kita juga ingin menyampaikan sesuatu, jangan langsung emosinya tadi yang disampaikan, TBC, asma, jangan ada kudis. Memang harus ada komunikasi yang baik. Ada pertanyaan satu lagi nih Bu, sebelum kita tutup. Gimana caranya biar orang tua kita tidak membuat kita down dengan perkataan yang susah, yang suka menyakitin hati anaknya? Gimana caranya? Jadi kayaknya mungkin lagi galau-galaunya, kamu sih, kan udah dibilangin jangan gitu, kan langsung ngejas kamu sih. Bahasa itu mungkin contohnya seperti itu, Bu. Silakan Ibu. Ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman masih pengen lagi, ikut di tanggal 28 dan 29. Kita ada lagi. Mudah-mudahan ibunya punya jadwal buat kita. Terima kasih ya, Bang Marbun. Terima kasih. Ya. Jadi gini teman-teman, setiap manusia, setiap individu itu kan punya karakter yang berbeda-beda ya.
Jadi gini, ini adalah proses yang namanya genetik. Ya. Jadi kalau orang itu lebih banyak emosinya daripada logikanya, kan ada ya yang punya karakter dia lemah lembut, kemudian ada yang karakternya memang ekstrovert, ada karakternya introvert. Nah, misalnya ya orang tuanya emosian tapi punya anak yang lemah lembut, yang introvert. Jadi kan beda nih, beda chemistry nih ceritanya. Jadi antara orang tua sama anak beda pemikiran, beda gaya, style bicara aja udah beda ya. Nah, kalau orang tua yang sering kasar ngomongnya, itu memang dia ya tadi gini ya. Dia tuh udah bawaan nih. Jadi kalau mau ngomongnya halus tuh, mungkin teman-teman kan sekarang kan teman-teman ada di generasi milenial. Generasi milenial ini kan lingkungannya mungkin nggak terlalu banyak tuntut. Begini ya. Coba bayangkan orang tua teman-teman lahir di tahun 45. Ya. Kalau di tahun 45 itu tahun perjuangan nggak sih? Ya, tahun perjuangan ya. Ketika zaman kemerdekaan mereka lahir nih. Atau mereka berada pada zaman pergerakan Indonesia udah merdeka tapi harus tetap berjuang. Mereka berada pada kehidupan-kehidupan di masa-masa Indonesia itu masih harus berjuang. Sehingga mereka itu punya karakter yang tough, artinya karakternya keras. Karena mereka lahir di masa itu. Lahir di masa-masa orang itu harus berebut untuk hidup, kemudian harus bertahan. Maka mereka yang bertahan. Nah, teman-teman berada di era lahirnya itu Indonesianya udah bagus nih, negaranya udah stabil, semua serba gampang, semua serba bisa diakses, terus mau berinteraksi aja mudah, sekarang pakai handphone, semuanya sudah tersedia. Teman-teman berada pada masa-masa yang segala sesuatu itu nggak terlalu sulit diakses, tidak terlalu sulit, tidak harus berjuang seperti di zamannya mereka pada waktu orang tua kita berada pada saat remaja. Nah, itulah yang menjadi perbedaan persepsi. Ketika orang tua kita tuh ngomongnya keras, karena memang mereka hidup di dunia itu, di dunia yang serba berjuang. Kalau nggak berjuang, nggak pakai kekerasan tuh kayaknya kurang gitu ya. Nah, tapi teman-teman berada pada dunia yang saat ini semuanya sudah serba stabil, serba mudah, serba instan. Dulu nggak ada tuh ya, kalau mau bikin mie instan, zaman dulu harus bikin mie dulu. Mie-nya itu harus dibuat. Dari mulai tepung sampai harus dipukul-pukul tuh tepung baru jadi mie. Kalau teman-teman kan nggak. Kalau mau makan mie, sekarang mie-nya udah tinggal celup. Nah, itulah perbedaannya, teman-teman. Kalau orang tua teman-teman itu keras, kasar, ngomongnya, itu mereka nggak bermaksud sama sekali, karena mereka punya berada pada fase kehidupan yang seperti yang saya bilang tadi itu, mau makan Indomie aja susah, harus berjuang dulu. Kalau misalnya zaman perjuangan, harus pegang senjata dulu, gitu ya. Itulah yang terjadi. Tapi teman-teman berada pada yang stabil nih dunianya, serba enak, segala sesuatu bisa lebih dibicarakan. Nah, inilah yang perbedaan antara orang tua dan anak. Sehingga anak-anak wajib juga lihat sebenarnya mereka itu hidupnya beda dunia nih sama kita sekarang. Tapi bagaimana cara menyatukannya, yaitu tidak perlu terlalu tersinggung, jangan pernah baper sama orang tua ya, kemudian jangan sedikit-sedikit merasa diri teman-teman berputus asa, karena yakinlah bahwa orang tua, segalak-galaknya orang tua, mereka pasti ingin teman-teman itu berhasil. Mereka itu merasa udah lelah, gini ya maksudnya, bukan lelah gimana, maksudnya mereka itu kan menghidupi teman-teman remaja ini dengan mencari uang, kemudian mencari penghasilan. Nah, mereka pengen yang terbaik buat anaknya. Tapi caranya beda-beda. Ada yang caranya kasar. Tapi anggap saja itu menjadi masukan atau input atau tantangan teman-teman besok-besok saya harus berhasil. Karena orang tua saya ini sekarang udah kerja keras banget. Udah ngerasin saya. Udah. Nah, itu yang harus dapat sisi positifnya. Jadi jangan lihat orang tua itu selalu berada pada sisi negatif. Tapi kalau kita mau itu,
Terus mau ubah orang tua kita harus jadi halus lembut, nggak bisa. Tadi yang saya bilang, lahirnya di tahun 45. Kalau teman-teman lahirnya di tahun 90-an, tahun 2000-an, beda, tentu beda. Jadi gayanya beda, stylenya beda, teman-teman harus lihat latar belakangnya. Oke? Jadi jangan putus asa kalau ngadepin orang tua kok nyakitin hati terus sih. Ya. Padahal karena memang dia mereka berjuang, ya, berjuang. Jadi jangan baper ya teman-teman ya. Jangan baper, jangan dimasukkan ke hati. Lakukan yang terbaik, tapi jangan tersinggung. Oke? Okay? Nah itu yang bisa kita ambil. Terima kasih Bu. Nyesal banget ya, kenapa nggak zaman dulu ya saya ikutin kegiatan ini. Luar biasa nasihat yang disampaikan oleh Ibu. Mungkin saya akan lebih daripada apa yang ada sekarang ya. Dan bagaimana saya bisa menghadapi anak-anak dan keluarga dan orang tua. Kalau dibilang ada rasa-rasa terharu gitu Bu. Nah, masih banyak yang pengen ditanya oleh teman-teman. Saya juga banyak yang pengen saya tanya Bu. Tapi waktu juga yang membatasi kita. Mungkin Ibu berikan kami closing statement untuk saat ini. Saya kasih waktu ke Ibu. Ya, Bang Marbun boleh kita nyanyi bersama. Saya akan pasangkan lagu buat teman-teman semua. Nanti kita buka speakernya ya. Kita nyanyi bersama, oke? Oke, Ibu. Ya, silakan teman-teman buka speakernya. Terus kemudian wajahnya ditampilkan. Kita baik teman-teman 10.000, ayo kita nyanyi bareng-bareng teman-teman. Ini mungkin lagu lama, ini lagu zaman saya teman-teman, kan lagunya sekarang udah keren-keren ya. Karena kalau ini lagu zaman saya, jadi teman-teman juga tahu ya lagu zaman orang tua, zaman Bu Riri sama zaman teman-teman. Nah ini zaman saya nih, tapi menurut saya ini lagu yang masih terus bagus ya. Lagunya Usah Kau Lara Sendiri dari Katon Bagaskara. Pernah dengar nggak teman-teman? Sama Ruth Sahanaya ya Bu ya? Betul. Mungkin Bang Marbun sama ya? Umur sih ya boleh. Tapi kalau wajah mah enggak Bu. Wajah saya wajah milenial. Tapi kalau umur enggak. Umur old, udah tua. Iya ya? Iya. Bentar ya. Oke. Bisa dengar nggak suaranya? Belum ada suaranya atau mau teman-teman bisa nyanyi? Bisa kabur semua nanti. Ini suaranya Tim The Fals. Saya coba suara, saya matiin ya. Mungkin berpengaruh kali. Oke, teman-teman bisa dengar? Bisa dengar nggak ya? Saya nggak kedengeran, Bu. Kedengeran? Belum, Bu. Belum ya? Bentar. Ya. Bentar ya, saya cek dulu ini mungkin. Okay. Gitu kan lagunya? Okay. Iya, betul. Ya, oke okay, ya. Kita mulai ya. Sebentar. Kita mulai ya. Udah kedengeran? Belum, Bu. Oh, belum ya? Kenapa ya? Tunggu, Bu. Belum, Bu. Diulang lagi coba, Bu. Ada setting yang Usah Kau Lara Sendiri. Nung. Nyaran wajah. Tapi share ini udah kelihatan belum? Share-nya kelihatan nih Bu, share-nya. Tapi nah itu tadi ada keluar Bu sebelum. Suaranya ya. Iya. Tadi hampir Bu. Belum bisa ya. Oke, teman-teman enggak apa-apa kali ya. Oke, baik. Saya kira nanti saja ini belum tersetting. PB-nya ya? PB? Itu di PB. Belum bisa ya, Bu? Iya, belum bisa.
Ya, ini coba kita coba usahakan dari sini. Iya. Karena kan tadinya kan dia di itu kan. Belum ya. Ya. Ya, kita play ya. Usah olahraga sendiri. Ah, ini dia. Ya, ya itu. Oke. Okay. Ada teknya. Suaranya gedein, Mbak. Udah. Oke, okay, sudah? Sudah. Ya. Bang Marbun, makasih ya. Di ruang benakmu sekilas galau berbagi cerita bagi jiwa saat batin merintih. Usah kau lara sendiri, masih ada asa tersisa di atas bahuku. Biar terbagi beban itu dan tegar dirimu. Oh, di depan sana saja untuk memandu, tak hilang arah kita berjalan menghadapi sekali mengeluh kuatkah bertahan. Teman-teman suaranya mana? Satu persatu jalinan kawan beranjak menjauh. Anak-anakku datang sahabat bagi jiwa saat batin merintih. Usah kau lara sendiri, masih ada saat tersisa. Letakkanlah tanganmu di atas bahuku. Biar terbagi beban itu. Dan tegar dirimu. Di depan sana cahaya kecil untuk memandu. Tak hilang arah kita berjalan menghadapinya. Tadi udah kedengeran loh Mas. Sekarang kok hilang lagi suaranya ya? Kedengeran Bu, bagus. Ada kok suaranya. Ada ya. Ada Buri. Suaranya bagus-bagus ya. Suaranya bagus, Buri. Letakkanlah tanganmu di atas bahuku. Biar terbagi beban itu dan tegar dirimu. Oh, di depan sana cahaya kecil untuk memandu. Hilang arah kita berjalan menghadapinya. Tak hilang arah kita berjalan menghadapinya. Usahkan lepan laras sendiri. Ya, itulah teman-teman. Terima kasih ya teman-teman remaja yang luar biasa hari ini yang mau hadir.
tetap tidak berputus asa, tetap menjadi remaja produktif dan menjadi remaja generasi masa depan yang bisa membangun terus bangsa ini dari keterpurukan, bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Terima kasih Bang Marbun dan teman-teman di Kepulauan Seribu. Tetap semangat, meskipun jauh di Kepulauan Seribu, tapi teman-teman adalah orang-orang hebat yang selalu hidup di kepulauan tuh. Betul sekali teman-teman di Kepulauan Seribu itu, kalau bahasa kita tuh biar ditempa ombak dan badai penerpa, mereka tetap tegar. Jadi anak-anak remaja kita itu tegar-tegar luar biasa. Gak kalah keren deh pokoknya anak remaja Kepulauan Seribu. Dan terima kasih kepada Ibu Riri untuk waktu yang diberikan dan orang-orang yang Ibu cintai. Terima kasih. Kita dada dulu ibunya, teman-teman semuanya. Dada Ibu Riri. Bye-bye. Bye-bye Ibu. Saya masih menunggu sambil menunggu narasumber berikutnya. Teman-teman boleh beranjak dari tempat duduknya, lihat bapak mamanya. Yuk dipeluk bapak mamanya. Oke, boleh beranjak dari tempat duduknya. Dan setelah beranjak, jangan lupa balik lagi. Yuk. Yang ada perempuannya di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Bye-bye Ibu Riri. Iya, terima kasih Bang Marbun. Salam genre. Oke, yuk teman-teman. Baik. Sudah ke orang tuanya, ke bapaknya, ke mamanya. Oke, sekarang teman-teman balik lagi. Yuk kita lihat lagi videonya. Videonya, layarnya. Karena kita lagi bertemu, bertatap muka lewat layar nih. Jadi yuk layarnya dibuka lagi. Saya pengen lihat mukanya teman-teman. Iya, kita akan masuk ke materi kedua. Ya nggak kalah seru. Kakak kita ini orangnya seru. Bikin permainan-permainan juga seru. Mudah-mudahan nanti kakak bikin permainan satu. Dan tentunya diawali dengan salam genre. Kakak Sarah namanya. Dia adalah ketua genre DKI Jakarta. Halo Kak Sarah. Hai, apa kabar? Hai. Alhamdulillah. Hari ini kita gantian Kak. Biasanya aku yang di MC-in. Sekarang gantian aku yang jadi MC. Nggak apa-apa, jadi keren saya, banget loh. Oke deh, saya agak lebih muda nggak dari Kak Sarah nih? Iya, tadi panggilin aku ternyata kayak lebih muda gitu ya. Skincare gitu ya, menghibur banget sih. Terima kasih loh untuk hiburannya. Ayo Kak, dikasih materi untuk teman-teman kita. Nanti ada materi berikutnya, jadi Kak Sarah bikin yang heboh-heboh deh. Ya, karena narasumber dari pagi, di siangnya yang muda, nanti ke sorenya agak lebih, ya gitu deh, ya kan? Silahkan Kak. Oke, thank you Kak Marbun. Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Kok suaranya nggak ada, suara Kak Marbun mulu ya. Aku jadinya terngiang-ngiang sama suara Kak Marbun. Pagi Kak. Halo, teman-teman dibuka aja. Iya, sebelumnya Sarah mau kasih tahu, teman-teman tadi kan udah aktif banget di sesinya Kak Khairi ya. Nah, sekarang di sesinya Kak Sarah mau minta teman-teman lebih aktif lagi. Karena Kak Sarah mau bagi-bagi hadiah saldo elektronik buat kalian semua. Satu, yang menang kuis. Yang kedua, untuk the king or the queen of the session. Atau partisipan yang paling aktif selama sesi Kak Sarah ya. Tentunya lumayan ya buat nelpon atau beri pulsa biar bisa WA doi. Nah, jadi harus lebih aktif. Karena di sesi Kak Sarah nggak banyak ngomong. Kak Sarah akan lebih ngajak teman-teman untuk berbicara juga kasih pendapatnya. Karena menurut Kak Sarah, pasti semua anak-anak Pulau Seribu itu pinter-pinter, udah jelas. Ilmunya lebih banyak dari Kak Sarah. Jadi hari ini kita akan berbagi bersama ya. Oke, semuanya udah siap? Coba Kak Sarah mau dengar suaranya, udah siap? Kalau nggak ada yang bilang siap, kita nggak akan mulai. Siap. Siap. Oke deh, tapi sebelumnya kita akan nonton video dulu ya, bareng-bareng.
oh, kenalan dulu sama Kak Sarah. Kan kalau kata Kak Khairi tadi, tak kenal maka tak sayang. Maka kalau mau sayang, kita ta'arufan dulu hari ini. Jangan lupa teman-teman, boleh follow Instagramnya Kak Sarah di @sungaisyara. WhatsApp-nya juga boleh dikontak ya, 24 jam. Ready, selain kalau tidur dan juga kerja. Jadi silakan aja kontak Kak Sarah di Instagram ataupun WhatsApp. Dan sekarang statusnya single and available. Jadi kalau teman-teman mungkin ada punya saudara yang single available juga, boleh juga kenalin ke Kak Sarah ya. Oke, kita lanjut. Kita mau nonton video dulu. Ini video dari tetangga sebelah, dari Sawadika, yaitu dari Thailand ya. Kita nonton bareng dulu. นาชุมชนยั่งยืนนะครับไหนลองบอกเหตุผลซิว่าทำไมผมถึงต้องรับคุณเข้าทำงานคือหนูผมเป็นใช่ไหมเราโอเคครับขอบคุณที่แวะมาขอบคุณค่ะและจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่คุณรู้ไหมเหตุผลอะไรที่ผมรับสาครเข้าทำงานตอบนะครับตอบนะคะเพราะเขาไม่เหมือนคนอื่นเลยถูกตัดสินจากภายนอกเขาค่ะไม่มีใครมาแล้วมั้งมาหรอกครับพี่น้องหมอลำมวนปืนมาออดบ้านท่านเหล่าเด้อครับเด้อคนอีสานบ้านเฮาต้องหมอลำซิงเขายิ่งต้องพิสูจน์ตัวเองไปเหล่าเด้อต้องทุ่มเทเกษตรผสมผสานมาๆมาฟังเด้ออายเด้อประโยชน์หลายๆทำกันได้ทุกๆบ้านต้องทำด้วยใจมาฟังนะคุณตาว่างบ่บ่ว่างว่างเนาะพอดีว่ามีโครงการดีๆมานำเสนอค่ะเป็นโครงการเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานนี่ก็ป่าสองคนเตะแม่ไปสายนู้ซื้อยังยิ้มซื้อยิ้มแล้วคือไปเห็นยิ้มเลยเฮ้สายยิ้มกันดูหิวมึงมาหลอกยังเล็กน้อยออกไปกินตับมะฮุ่งบ่บ่กินกินตลาดอยู่ใส่ทำให้ยังสิไปซื้อเคียงซื้อให้ยังแล้วบอกพี่เด้พูดเด้คุณเอาเด้อเรื่องไรไม่ให้แสบกว่าอ่ะซิมอีกเทียนึงเด้ยิ้มแล้วมักหวานกับว่าบอกอ่ะไหนซิมอีกว่าหันขอโทษเด้อใจห่อนไปจักหน่อยอ่ะตกลงโตมาเฮ็ดหยังอยู่นี่ว่าสิมาส่วนไปฟังเรื่องเกษตรผสมผสานเด้แห้งหนูไม่เห็นเฮี้ยนตาเฮ็ดหนูแห้งเสือครับว่ามันดีหลี
บักพริกก็มีบักนาวก็มีปลาก็มีให้กินไก่ก็มีให้กินแถมยังมีกล้วยตัวใหญ่อีกแม่ตาคันเฮียนอื่นเฮ็ดได้คือเฮียนตานี่มันก็คงสิดีอ่ะแต่กระซางมันถอดคงบ่มีไผเสื้อดอกเป็นหยังพวกหนูเป็นแบบนี้มั้งเป็นแบบนี้ก็ตาฮักได้ล่ะบ่มีผู้ใดอยากฟังแล้วโตยังอยากเฮ็ดงานนี่อยู่บ่ว่าไงคุณยังอยากทำงานนี้อยู่ไหมทำค่ะที่ทำด้วยใจตื่นอะกะตันไปบัดโตเลยใครจะไม่เห็นคุณค่ากะเข้ามาฟังกันดีกว่านะคะว่าเกษตรผสมผสานคืออย่างtanya apa hubungannya sama tadi kali ini nggak ada hubungan spesifik. Kak Sarah cuma ngajak kita nonton bareng aja ya. Nah sekarang baru nih kita mulai untuk bahas materinya. Tadi Kak Sarah ingetin ya harus aktif karena nanti setiap satu jawaban dari teman-teman sama dengan satu poin dari Kak Sarah. Yang poinnya lebih banyak langsung Sarah transfer untuk saldo elektroniknya ya. Oke. Nah kita mau bahas. Kak Sarah hari ini mau bahas tentang perilaku beresiko dan juga tindakan yang beresiko juga. Sekarang Kak Sarah mau tanya dong sama teman-teman, ada nggak sih yang tahu apa saja sih bentuk perilaku seksual beresiko? Ada yang tahu? Boleh pakai fitur raise hand-nya? Coba siapa yang mau jawab? Dapat satu poin, yakin nggak mau jawab? Ayo. Siapa yang berani ngejawab? Oh, ada dua. Ada Aldis dan juga Siti Rahmah ya. Aku akan coba ke Aldi dulu. Halo, Aldi. Hai, Aldi. Atau ke Siti Rahmah. Hai, Siti Rahmah. Halo. Ya, di-mute lagi. Siapa yang berani coba dong? Dari pik mana yang paling berani di sini? Boleh bersuara. Mungkin dari Dwi Mawarni. Aku lihat Dwi Mawarni dia tadi masih fokus. Coba dong Dwi Mawarni kasih pandangan. Kalau menurut Dwi, apa sih yang dimaksud dengan bentuk perilaku seksual beresiko? Ayo Dwi. Gak boleh malu-malu. Gini Kak. Ya. Apa? Kalau menurut kamu, apa aja sih bentuk perilaku seksual beresiko yang ada di otak kamu, yang ada di pikiran kamu, apa sekarang? Kalau menurut aku sih, contohnya kayak pacaran yang berlebihan tuh, Kak. Misalnya kayak sampai sambil dini, sambil jalan kayak gitu. Kan itu udah parah banget kan, Kak. Oke, hamil di luar nikah. Betul banget, satu poin buat Dwi ya. Ada yang mau menyaingi Dwi tadi? Siapa lagi? Ini Kak Sarah harus sambil baca chat kayaknya. Karena teman-teman suka pakai fitur chat ya. Saya Kakak Reni. Ayo Reni. Reni, boleh diaktifin? Iya. Apa kalau menurut Reni?
Halo. Halo Kak. Iya, apa Reni, kalau menurut Reni bentuk-bentuk perilaku seksual berikut? Menurut saya kontak antara mulut dan kelamin tanpa pengalaman. Oke, berarti ada kontak alat kelamin ke mulut tanpa adanya alat pengaman. Sip, Kak Sarah udah catat. Kita ke pertanyaan berikutnya. Tadi udah ada Reni dan juga Dwi ya. Kak Sarah inget banget namanya. Yang lain jangan mau kalah, harus tetap aktif juga ya. Oke, terus kalau kita bahas, emang apa aja sih efek berbahaya dari perilaku seksual berisiko? Kita ambil contoh yang dibilang Dwi. Hamil di luar nikah, efeknya apa? Ada yang tahu nggak? Siapa lagi yang mau jawab? Saya, Kak. Mimin. Oke. Tadi siapa tuh yang pria cowok duluan tuh tadi? Boleh sebutin namanya? Nama saya Muhimin dari PIK Remaja SMA Negeri 69 Jakarta. Oke, tadi TBC ya. Silakan Muhimin. Apa efeknya kalau menurut Muhimin? Efek dari ini kayak seksual yang berisiko gitu ya. Nah, contohnya tadi hamil di luar nikah deh. Terjadi kehamilan di luar rencana gitu, Kak. Terus kalau udah terjadi kehamilan di luar rencana atau hamil di luar rencana, efeknya apa? Ya, kenapa, Kak? Kurang jelas suaranya. Ya, kalau misalnya tadi udah hamil di luar nikah ya, efeknya apa? Kuat secara batin gitu, maksudnya secara fisik dia mungkin melakukan. Halo Bu. Perempuannya juga berisiko untuk kematian gitu Kak. Oke, okay. Jadi fisiknya belum kuat, kemudian tadi berisiko kematian ya. Oke. Aku catat nama kamu dapat 1 poin ya, masing-masing tadi Reni, terus TBC dan juga. Saya Edu. Kak, saya. Oke, tahan, kita ada pertanyaan berikutnya. Oke, makasih Kak. Halo Bu. Siapa lagi yang berani ngejawab? Siapa saja sih yang berperilaku, siapa saja sih orang-orang yang punya resiko untuk melakukan perilaku seksual beresiko? Saya Kak. Remaja kah? Dwi? Oke Dwi, silakan Dwi. Saya Kak. Aduh. Lebih beresiko remaja, soalnya kan kalau remaja lagi di masa untuk nyoba-nyoba ke tahap yang mereka belum tahu. Kan mereka juga dalam masa berkembang kayak gitu Kak. Oke, sip Dwi. 2 poin. Tadi kalau misalnya mau bilang, nyebutin jawabannya, bisa langsung sebutkan namanya ya. Saya Kak Dwi, gitu ya. Biar Kak Sarah bisa denger nih. Terima kasih Dwi, kamu udah dapat 2 poin. Tadi teman-teman ternyata sedikit banyak sudah tahu tentang perilaku yang berisiko. Nah, Kak Sarah, kenapa jadi Kak Sarah nanya-nanya kita hari ini? Emang kita mau bahas apa? Nah, ini dia. Hari ini teman-teman kita akan bahas tentang perilaku berisiko apa aja sih sebenarnya. Tadi Dwi bilang di dalamnya ada yang hamil di luar nikah. Kemudian selain itu ada perilaku seksual yang berisiko, contohnya masukin alat kelamin kepada mulut tanpa pengaman. Oke. Terus apalagi sih Kak emang yang namanya perilaku berisiko, kita bisa lihat di layar ya. Ada bullying, teman-teman tahu kan bullying apa? Ada yang bisa nyontohin nggak? Contoh bullying itu seperti apa? Cek, Kak. Contoh bullying itu Kak, seperti kayak dia ngerendahin temennya gitu. Namanya siapa? Contoh untuk bullying gitu, atau nama saya Muhimin. Muhimin lagi. Contohnya ngerendahin, jadi kita merendahkan, mengejek-ngejek pakai kata-kata pun sudah dibilang bullying ya. Ya juga, ya udah mengata-katain juga gitu, udah termasuk bullying. Oke Muhimin, thank you. 2 poin juga ya. Nah, selain bullying kita akan bahas juga tentang kekerasan seksual. Apa sih Kak memang kekerasan seksual itu teman-teman? Nah, kekerasan seksual ini merupakan tindakan, baik berupa ucapan ya, dengan cara berbicara aja, atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain dan membuat dia terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki atau dipaksa ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang perilaku seksual berisiko. Tadi diantaranya kehamilan tidak diinginkan, seks pranikah, kemudian hubungan seks terlalu muda ya, atau seks berganti-ganti pasangan. Yang terakhir kita juga akan bahas tentang IMS, HIV/AIDS dan NAPZA. Nah, ini siapa yang tahu singkatan-singkatan dari
poin terakhir ini. Apa itu IMS, HIV/AIDS, dan juga nabza? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tahu. Belum ada ya? Gak apa-apa. Kalau emang belum ada yang tahu, kita akan bahas lagi. Nah, sekarang Kak Sarah mau ngajak teman-teman semua untuk main. Nah, coba. Semuanya ada yang pakai laptop? Pakai handphone? Oke, gak apa-apa. Kalau pakai handphone, teman-teman bisa pencet tombol home dari handphonenya. Kemudian bisa buka browser dan ketik kahoot.it. Ya dulu, Wak, ya. Oke, Kak Sarah tungguin ya. Ini akan main cepat-cepatan jawab. Jadi kalau jawab cepat dan tepat, akan langsung dapat hadiah dari Kak Sarah. Buka di browser, tulisannya kahoot.it. KAHOOT.IT. Sudah? Kak Sarah tungguin ya. Kita akan main bareng biar seru nih ya. Sekarang Kak Sarah coba buka juga kahoot.it-nya supaya kita bisa main bareng. Oke, sudah dibuka semua kahoot.it, tampilannya sudah meminta PIN ya. Bentar Kak, bentar. Oke, nah ini Kak Sarah udah buka. Siapa? Sudah pada pinnya, nanti pinnya akan muncul di layar, teman-teman bisa lihat ya. Ini gimana? Maksudnya gimana Kak? Sebentar, nah teman-teman udah lihat ada pin di depan. Kalau teman-teman udah buka kahoot.it, masukkan pinnya 7416195. Kak Sarah ulangi, pinnya adalah 7416195. Semuanya harus ikutan biar dapat hadiah. Ya, akan hadiahnya apa? Oke, kalau udah dimasukkan pinnya, teman-teman langsung masukkan namanya. Iya, namanya boleh nama asli, silahkan. Ini udah ada Putri dari Seman 69 yang udah bergabung ya. Masih itu. Kita akan main bareng sama semua peserta supaya Kak Sarah bisa tahu siapa sih di sini yang paling pintar. Kahoot.it, kemudian masukkan pinnya 7416195. Iya, si Kirama udah bergabung. Keren banget. Apa yang penting tahu? Buka kahoot.it, kemudian pinnya 7416195. Masukkan namanya ya. Oke, baru ada 3 pemain. Ada Yuni. Thank you, Dajain. Penasaran masih main, cara masuk. Nah, dimasukkan pinnya. Pas udah buka kahoot ke titik. Udah kelihatan mata guanya. Ya, sudah masukkan pinnya. Pinnya 7416195. Tenang aja, kita nggak buru-buru. Kita mau lihat siapa yang paling aktif. Ready, kita bergabung. Oke, masih loading ya. Yang pakai handphone boleh pencet tombol home. Kemudian buka browsernya. Browsernya itu maksudnya Google Chrome. Ya, Prawira Ayu sudah Google Chrome ini. Pakai Google Chrome. Sudah bergabung lah. Pakai Google Chrome, misalnya kahoot.it. Di Google Chrome, pencetnya kahoot.it. Dicari, ya. Oke, okay, sekarang masih gangguan sinyal. Ada gangguan
sinyal Kak, jadi kayak agak nge-lag. Oke, enggak apa-apa. Kak Sarah masih tungguin ya, tenang aja. Gimana itu kita masukin 7? Sekali lagi nih Kak Sarah kasih tahu cara gabungnya ya, teman-teman. Buka Google Chrome. Masukinnya ke Google Chrome atau gimana? Iya, buka Google Chrome. Kemudian pencetnya KOOT. Nah, udah mulai banyak yang bergabung. Minimal karena sekarang pesertanya ada 15 orang deh. Kita bisa mulai 7 orang Bang Yudis ini, juga mulai. Kak, ini saya kan udah ke kahoot.it ya. Ada option ada free online match game. Itu yang terus ada game website. Udah tinggal lipat. Nah, terus itu kita pilih yang mana, Kak? Oh, tadi dengan apa Kak Sarah tadi kurang dengar? Free online match game. Iya. Katanya di online match game aja. Atau kamu bisa langsung www.kahoot.it ya. Nanti habis www.kahoot.it tampilannya akan berwarna. Ada kolom buat pin. Ini apa? Cara masuknya gimana? Ya, sekali lagi Kak Sarah kasih tahu nih ya. Pertama, buka Google Chrome dari HP atau device lainnya. Dari HP bisa. Buka Google Chrome, pencetnya www.kahoot.it. Ya, masih banyak yang mau bergabung soalnya Kak Sarah masih. www.kahoot.it masukkan pinnya 741195. Pastikan nama kalian sudah ada di depan ya, ada di layar ya. Kalau belum ada di layar berarti belum bisa bergabung tuh. Ulang lagi. Jangan jelek Kak. Oke, ini kalau nggak bisa gabung berarti nggak dapat hadiah loh. Kita tunggu deh 4 orang lagi bergabung ya, kita bisa mulai gamenya. Jawabnya dua orang, warna biru, bukan gue banget, tapi ada satu orang yang jawabnya merah, gue banget. Aduh, kenapa nih ya? Coba kita lihat siapa yang paling banyak poinnya. Oh, Bang Yunus sama Prawira Ayu. Nah, sekarang Kak Sarah tanya mengenai pertanyaan ini. Memelototi teman adalah hal yang biasa dilakukan. Siapa yang mau kasih pendapatnya? Ada yang mau kasih pendapat? Kenapa Kak? Iya, ada yang mau kasih pendapat Kak, memelototi teman itu adalah hal yang biasa dilakukan. Menurut kamu itu bagus, ya. Salah atau benar? Salah. Oke, salah. Yunus. Yunus coba dong. Kan Yunus menang paling pertama nih. Kenapa salah? Dapat. Salahnya kenapa? Karena dapat memicu masalah. Karena? Dapat memicu masalah. Dapat memicu masalah. Sip, Yunus. Terima kasih. Ada lagi yang bisa jawab? Kenapa memelototi itu salah? Memelototi teman itu adalah hal yang salah. Ada yang tahu enggak?
kan itu sikap nggak baik kak. Karena tidak baik, oke. Ya, karena tidak baik. Kalau begitu, sekarang Kak Sarah mau kasih tahu juga tentang bullying nih ya. Kan teman-teman tadi ada yang jawab salah, ada yang benar. Padahal sebenarnya yang namanya bullying itu teman-teman ada 3 aspek ya. Ikutin Kak Sarah ya. Ada bentuk fisik, ada bentuk psikologis, dan ada yang bentuknya verbal. Kalau fisik itu contohnya memukul ya, mendorong juga. Kemudian kalau dari sisi psikologis contohnya dikucilkan, menyebarkan gosip, dan salah satunya memelototi teman, itu menjadi salah satu tindakan bullying. Karena bisa menyebabkan orang yang dipelototin jadi merasa ciut dan takut ya. Jadi setuju ya, mulai sekarang tidak boleh mempelototi teman ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke gamesnya. Pertanyaan berikutnya ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya ya. Yang kedua. Nah, gosipin teman adalah cara yang baik untuk mempererat pertemanan. Coba, gue banget atau bukan gue banget? Jawab langsung. Yang warna merah itu gue banget, biru itu bukan gue banget. 4 orang yang jawab, 5 aja. Habis waktunya 20 detik. Cakep ya, ini ada 6 orang yang jawabnya gue bukan banget. Gue banget. Ya. Ada yang mau sharing? Kenapa? Kalau misalnya gosipin teman itu bukan merupakan cara baik untuk mempererat pertemanan. Coba. Ada yang bisa sharing? Kenapa sih kok gosipin teman itu sebenarnya bukan cara baik loh untuk mempererat pertemanan? Karena dapat merusak pertemanan. Karena bisa merusak pertemanan. Oke, tadi Dwi mau jawab apa Dwi? Berbeda atau sama? Sama. Oke, Yunus hebat nih, udah 32 poin berarti dari Kak Sarah ya. Karena bisa merusak pertemanan, betul. Kalau misalnya kita gosipin teman, itu kan Dwi yang kemarin ya, pas aku lihat tuh dia bukunya jelek banget deh, soalnya dia tuh gak punya temen deh, dia itu jorok banget deh. Kalau kita gosipin, nanti Dwi jadinya merasa minder, ya. Oke, yang pertama ada, Prawira Ayu, keren ya. Ini Yunus harus lebih cepat lagi jawabnya supaya nggak ketinggalan ya. Kita ya. Yang selanjutnya pertanyaan ketiga. Bercanda jawab, langsung cepat-cepat aja jawabnya. Karena kalau main cepat-cepat. Merah itu gue banget, yang warna biasa. Kak Sarah mau tanya lagi ya, ada nggak? Yang mau cerita ya, kenapa sih kak kalau bercanda pakai kata kasar itu bukan hal yang biasa gitu. Coba siapa yang mau cerita? Nih kak, nama saya Muhimin kak, boleh jawab nih kak? Boleh dong Muhimin. Gini kak, kalau misalnya bercanda untuk misalnya sahabat karib gitu ya kak, atau sahabat dekat gitu. Biasanya kita terkadang teman-teman juga pastilah suka bercanda. Nah itu juga bisa melukai hati teman-teman dekat kita gitu kak. Jadi ya bercanda itu harus ala kadarnya gitu. Gak boleh bawa-bawa nama kasar, bahasa kasar gitu kak. Ya that's takutnya true. Kita bisa melukai sahabat dekat kita dan nanti bisa apa ya. Biasa Muhaimin, keren banget ya. Tadi benar banget. Bercanda itu gak harus selalu pakai kata kasar. Banyak nih kok orang-orang Jakarta yang bilang, ah kalau gila, bercanda tidak dengan kata kasar, walaupun dibilang lucu, tapi sebenarnya enggak loh. Malah bikin sakit hati teman yang dibercandain. Iya, pasti pada ada aja ya Dwi ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya bikin kita sakit hati. Dan pertanyaan berikutnya, saat ini yang memilih. Bullying adalah kekerasan. Benar atau salah? Benar warna biru atau warna merah? Ayo, benar atau salah? 6 orang yang menjawab. 2, 1. Oke, ada yang jawab.
jawab benar dan yang salah. Ini yang kalau yang jawab benar berarti jawabannya salah. Karena teman-teman harus tahu, bullying ini bukan hanya kekerasan fisik. Ada 3 jenis bullying. Apa aja Kak Sarah? Yang pertama, fisik. Itu contohnya tadi apa? Mukul, dorong, mengancam, memelototi, dan juga mencuri barangnya. Ya. Ada juga dalam bentuk psikologis tadi ya, dengan kata-kata mengucilkan, nyebarin gosip, dan yang ketiga, bentuk verbal, ini contohnya adalah hina, itu contohnya kekerasan atau bullying dalam bentuk verbal. Kita lanjut lagi ya, kita lihat siapa sih sekarang yang memimpin? Mantap, Bang Yunus, keren banget di atas nih, calon-calon juara nih ya. Kita berikutnya yang kelima, dikit lagi. Komentar negatif di postingan teman adalah hal yang gue banget atau bukan gue banget. Gue banget merah, bukan gue banget warna biru. Hati-hati loh, hati-hati. Oke, kita lihat. Wah, ternyata ada satu orang yang bilang komentar negatif di postingan teman itu adalah hal yang menyenangkan ya. Oke, coba dong. Ada nggak yang mau cerita atau kasih tahu yang lainnya? Saya Kak. Oke, Muhaimin lagi. Boleh silakan Muhaimin. Apa tadi Kak pertanyaannya? Kalau komentar negatif di postingan teman ini sebenarnya bukan hal yang menyenangkan loh. Kenapa ya? Gini Kak, ya menurut saya seperti halnya tadi yang saya bilang yang termasuk jenis bullying yang kedua yaitu bullying psikologi gitu Kak. Oke, bisa menyebabkan luka hati ya. Walaupun cuma di dunia maya, kalau kita dikatain kok alisnya palsu ya. Kok postingannya aneh-aneh kan bikin sakit hati juga. Thank you Muhaimin. Kita lanjut lagi ya. Untuk saat ini masih Bang Yunus yang memimpin. Hebat banget ini makannya. Iya, yang lain jangan mau kalah Dwi dan teman-teman lain jangan mau kalah. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Kekerasan seksual adalah hanya berhubungan seks yang dipaksa. Coba, benar atau salah? Benar atau salah? Oke ya, kekerasan seksual adalah hanya berhubungan seks yang dipaksa. Jawabannya adalah salah. Ya, kalau kita lihat tadi yang namanya kekerasan seksual itu ada banyak bentuknya. Salah satunya catcalling atau yang kita sebut dengan perkataan kalau ada Kak Sarah lewat nih di depannya Yunus sama Muhaimin, terus tiba-tiba di sweet-sweet cantik, itu udah termasuk yang namanya kekerasan seksual. Catcalling bisa juga disebut kekerasan seksual. Kita lanjut lagi ya. Lihat yang di atas adalah masih Bang Yunus. Ini pinter banget. Gurunya siapa sih ya? Kita lanjut lagi pertanyaan ke-7. Cara yang benar untuk menghindari kekerasan seksual adalah kecuali yang mana? Hargai diri sendiri, berani berkata tidak, melapor bila melihat atau mengalami. Oke, udah 4 orang yang menjawab ya. Kali ya, tapi nyampe dengan sini teman-teman banyak yang menjawab betul warna hijau ya. Cara yang benar untuk menghindari kekerasan seksual adalah kecuali, berarti yang tidak benar. Semua bagian tubuh boleh dipegang orang lain. Yang mana sih yang boleh dipegang, mana sih yang tidak boleh dipegang ya. Nanti ada lagunya, nanti Kak Sarah akan kasih tahu lagunya ya. Sekarang yang mimpi. Bagian tubuhku yang tidak boleh disentuh sembarangan oleh orang lain adalah mulut. Fokus. Ya. Kita lihat fokus. Dan jawabannya adalah ya, luar biasa 2 orang jawabnya betul ya. Jadi kalau misalnya kita punya anggota tubuh, ada bagian yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Berarti yang pertama tadi apa? Mulut. Kemudian ada area kemaluan dan bokong. Dan juga dada. Ya.
Nanti kita lihat lagi, Kak Sarah udah buatkan gambarnya. Dua orang ini ya harus bersaing ya. Kita lihat lagi nomor 9. Nah ini, hubungan seks kalau warna merah. Dua orang baru yang menjawab, 3, 4. Oke, yang lainnya tidak tahu. Waduh, bahaya nih. Yang jawab 1 atau yang jawab biru, benar bahwa hubungan seks sebelum menikah biasa dimulai dari pacaran, ini hanya 1 orang. Kak Sarah mau tanya dong, karena jawaban yang benar itu adalah hubungan seks sebelum menikah biasanya memang dimulai dari pacaran. Mungkin teman-teman ada yang bisa kasih bantuan Kak Sarah untuk menjelaskan kenapa sih kok bisa dimulai dari pacaran? Ada yang mau kasih tahu? Oke, Dwi. Kan juga, terus lama-lama kan makin pokoknya gitu deh. Oke. Okay. Kadang-kadang boleh nambahin Kak? Boleh, apa Muhimin? Jadi gini, kalau menurut saya dalam remaja kan ada beberapa bilang oleh ukti-ukti sekarang gitu. Ada ukti yang di pacaran gitu, Kak. Ya, terus ya kalau menurut saya kalau misalnya dia ta'aruf gitu, ya dia bisa menjaga image gitu. Dia bisa berkata tidak untuk berhubungan seksual. Tapi kalau yang misalnya untuk pacar. Oke, terima kasih Dwi dan juga Muhibin. Ini dua nama yang masih melekat di otak aku nih ya. Kalian bersaing banget nih. Oke, yang lain jangan mau kalah, harus tetap aktif ya. Go untuk mengarah kepada hubungan seks pranikah atau sebelum menikah ya. Kenapa? Karena di situ mulai ada rasa memiliki. Aku kan pacarnya Muhimin, jadi Muhimin milik aku dong, gitu. Muhimin bilang, Dwi kan pacar aku. Aduh. Dwi kan pacar aku, ya udah berarti Dwi harus nurutin dong mau aku. Nah ini kalau Dwi nggak bisa menolak atau kan, terutama wanita harus belajar mengatakan tidak. Oke, kita lanjut lagi. Ini Putri sudah mulai menyusul, Putri sedikit lagi ya. Kita lihat lagi yang nomor 10. Hubungan seksual dengan lebih dari 1 pasangan meningkatkan resiko terjadinya penularan IMS serta IMS. Betul atau salah? Betul biru, salah warna merah. Ayo dipahami. Kata-katanya dipahami ya. Lebih dari 1 pasangan menyebabkan resiko terjadinya. Wow, luar biasa, betul semua. Berarti udah paham ya kenapa semuanya ini. Kalau kita lanjut aja kalau gitu, karena jawabannya betul semua. Putri sudah mulai naik poinnya ya. Bang Yunus juga masih tetap di posisi pertama dari SMA. Kita lanjut lagi. Bang Yunus, 3 pertanyaan terakhir. Ayo kumpulkan poin sebanyak-banyaknya ya. Oke, memulai hubungan sebelum 16 tahun tidak meningkatkan resiko kanker serviks sebesar 2x4. Tidak meningkatkan resiko kanker serviks 2x4. Tidak. Sekarang jawabannya betul. Ya, ini siapa nih yang jawabnya biru? Cuman nggak apa-apa. Kita nggak tahu siapa yang jawabnya salah. Kak Sarah mau kasih tahu teman-teman ya. Kalau kita sudah berhubungan seks untuk mengalami kanker serviks, jadi buat teman-teman semua, kalau bisa jangan pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah, yaitu dengan usia yang ideal ya. Kita lanjut lagi, masih Bang Yunus. Aktivitas seksual yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan, misalnya uang, barang. Ini agak susah. Apakah timbal balik, resiko, dua orang aja yang banyak, 3 orang? Jawabannya tidak ada yang betul, gak apa-apa. Nah ini sebenarnya hanya istilah aktivitas seksual untuk dapat uang atau barang ya, kita dijual, itu namanya hubungan seksual transaksional ya. Kalau teman-teman sudah mendengar, itu aja kita. Hubungan seksual transaksional yaitu berarti orangnya akan memberikan uang atau barang, tapi itu tidak baik juga. Kita lanjut lagi, ini masih bertahan Bang Yunus. Udah kayak lagu ya, Abang Yunus, Bang Yunus. Oke. Okay. Nomor 3, keberadaannya tidak diinginkan atau diharapkan oleh orang tua. Itu gampang banget. Disebutnya apa ya?
KTP, IUD, KWD, atau KTD? Bagus, jawabannya pada betul. Coba dong kasih tahu siapa yang bisa kasih tahu KTD itu apa? Oke, betul banget. KTD adalah singkatan dari kehamilan tidak diinginkan. Ya, terima kasih Siti Rama. Karena nggak diinginkan, jadinya malah dibuang. Oke, sekarang masih Bang Yunus dan juga Putri yang memimpin. Satu pertanyaan terakhir. Ketidaktahuan atau pengetahuan perilaku seksual yang dapat dikatakan benar atau salah? Benar warna biru, salah warna merah. Betul semua ya. Jadi karena kadang-kadang kalau kita sudah melakukan atau tidak tahu tentang pengetahuan hari ini, maka bisa menyebabkan KTD juga ya, atau kehamilan tidak diinginkan. Kita lihat ya, kira-kira siapa yang menang ya. Dengan poin tertinggi, jawabannya paling cepat, dan juga jawabannya benar adalah 1, 2, 3. Juara duanya ada Putri, dan yang pertama adalah ada Bang Yunus. Luar biasa. Oke. Lanjut lagi nih untuk sesi yang berikutnya ya. Tadi Bang Yunus, kemudian Putri dan juga Ahda, jangan lupa untuk chat secara private nomor teleponnya ke aku supaya nanti bisa dikasih saldo elektroniknya ya. Sip, kita akan lanjut lagi teman-teman ke sesi yang berikutnya. Ini sedikit lagi, tadi habis main-main kita akan flashback lagi tentang permainan kita selama ini ya. Kita udah main, kita lanjut dulu. Oke, nah tadi yang sudah kita mainkan intinya apa sih Kak Sarah? Kak Sarah mau kasih tahu ke teman-teman semua menyentuh bagian tubuh saya. Emang Kak Sarah tadi dari games juga bagian apa sih yang boleh disentuh dan bagian apa yang tidak boleh disentuh? Kita lihat seperti ini. Nah, teman-teman lihat gambarnya. Bagian mulut, dada, kemaluan dan juga bokong tidak boleh disentuh ya sama orang lain. Ada lagunya loh, teman-teman harus tahu. Jadi kalau nanti jadi narasumber, gantiin Kak Sarah bisa lebih mudah untuk mensosialisasikan. Lagunya seperti ini. Mulut, habis pegang mulut, pegangnya bagian dada sendiri. Kemudian boleh pegang area kemaluannya. Dan juga pegang bokongnya. Bokong. Ada lagunya seperti ini. Boleh dihafalkan ya. Ini bagian pribadiku. 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 Ini bagian pribadiku. Tak boleh. Kamu gak boleh. Karena itu adalah salah satu bagian yang tak boleh disentuh. Nah. Kecuali ri ya. Kemudian ketika ada dokter yang memeriksa, itu baru boleh. Tentu dengan persetujuan dan didampingi oleh orang tua. Ya. Bagian pribadi katakan tidak, gak boleh. Terutama wanita. Wanita harus tegas. Sekali sudah disentuh, ya, itu juga gak boleh. Ya, disuruh menunjukkan. Apalagi kalau diminta pap. Pap itu kirim foto yang enggak. Jangan mau. Kita lanjut lagi belajar tentang IMS, infeksi menular seksual. Gejalanya apa aja sih KM? Cairan yang tidak normal. Kemudian ada rasa nyeri, ya. Ini di bagian area kemaluan kita ya. Kemudian ada rasa gatal, lecet serta luka di alat kelamin atau sekitarnya. Itu tadi tentang IMS, hubungan seks beresiko. Kita nggak tahu pasangan kita ada penyakit apa, tidak bersih atau apa, maka terjadilah yang namanya infeksi menular seksual. Terus caranya bagaimana Kak Sarah supaya kita nggak kena IMS? Teman-teman bisa baca di sini ya. Tidak lakukan hubungan seks tentunya dengan pasangan suami atau istri yang kena IMS. Dan teman-teman yang remaja, jangan lakukan seks keluar nikah.
Kemudian harus kenal dan melakukan pemeriksaan IMS secara dini, karena setahu aku ada vaksin-vaksinnya juga. Kemudian bisa menjaga kebersihan organ reproduksi. Pakaian dalamnya diganti, kalau enggak nanti malah lembab. Lembab nanti bisa menyebabkan, misalnya membersihkan area kemaluan juga tahu dari mana ya? Dari depan ke belakang ya. Seperti itu. Pakai juga pakaian dalam yang nyaman. Kita lanjut tentang HIV/AIDS. Ini singkat sekali. Immunodeficiency virus. Ini singkatannya. HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Sementara AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ini merupakan kumpulan gejala penyakit akibat virus HIV ya. Jadi HIV itu apa? Virusnya. AIDS adalah kumpulan gejala penyakit akibat virus HIV ya. Nah, kalau kita kena HIV emang kayak gimana sih Kak gambarannya? Ini sampai beberapa tahun semua masih berjalan dengan normal ya. Kemudian mulai masuk ke periode laten, kita mulai terinfeksi HIV namun tanpa gejala, sampai dengan setelahnya baru terlihat kita terkena AIDS. Darah, cairan mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Ini empat media. Kira apa aja nih kegiatan-kegiatan yang bisa menularkan HIV AIDS kalau dilihat dari media penularannya. Siapa yang berani? Oke, Kak. Saya. Sekarang Dwi, coba sebutkan contoh dua kegiatan yang bisa menularkan virus HIV. Yang pertama, gonta-ganti pasangan. Terus yang kedua, sering melakukan hubungan itu dengan gonta-ganti pasangan itu, Kak. Oke, karena bergonta-ganti pasangan tadi ya, berarti itu penularannya melalui cairan apa? Cairan apa, Dwi? Cairan. Yang kedua dan yang ketiga. Muhaimin. Muhaimin, coba contohkan kegiatan yang kasih dari darah. Oke. Halo, boleh silakan. Tadi sinyalnya agak jelek tadi keluar sendiri. Oke, apa Muhaimin contohnya kalau yang dari darah kegiatannya? Kalau kena HIV terus suntikan itu disuntikan lagi ke korban yang tidak terkena HIV. Nah, itu bisa menyebabkan yang tidak terkena HIV-nya terkena HIV-nya, itu untuk darah. Kalau cairan mani dan cairan vagina yang sudah terkena HIV. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Muhimin ya, luar biasa Dwi dan Muhimin. Sekarang Kak Sarah mau tanya, kita kena HIV enggak? Siapa yang tahu jawabannya atau mau bersuara? Kalau menurut saya Kak, tidak Kak, karena nyamuk kan mengambil darah-darah kotor gitu Kak. Kan enggak okay. Mungkin Kak nyamuk langsung gitu. Iya gitu. Oke, luar biasa. Thank you Muhimin, keren-keren. Aku setuju. Jadi, kalau kita lisensi virus, berarti kalau kata-kata human adalah manusia. Berarti virus HIV hanya bisa hidup di manusia. HIV. Terus HIV-nya karena nyamuk bukan manusia. Kita lanjut lagi ya. Hubungan seks. A, B, C, D, E. Be faithful. Harus setia nanti kalau udah punya suami atau istri ya. Kalau sekarang setianya sama orang tua dulu aja. Kemudian kondom atau alat kontrasepsi kalau teman-teman nanti sudah berkeluarga. Dan tidak menggunakan narkoba jarum suntik serta hati-hati terhadap peralatan yang berisiko bikin luka dan digunakan bergantian. Contohnya tadi jarum suntik, pisau cukur, dan lain-lain ya. Oke, kita bahas nafsa sedikit aja teman-teman. Narkotika. Kemudian psikotropika dan zat adiktif lainnya. Ya. Jadi ya. Kemudian contoh-contohnya apakah yang disalahgunakan? Nah, mabuk. Ada klasifikasi mabuk, mata berair, berlendir, iritasi, panik. Terus tiba-tiba menggigil,
kram dan juga ada kematian ya. Ada yang kelas teman harus hati-hati kalau tiba-tiba dikasih bubuk kristal berwarna putih atau tablet dan juga kapsul yang dihirup juga dan juga disedot ya. Dan ini ada yang sifatnya depresan ya. Contohnya itu apa? Ada pil nipam, kemesahan, insomnia nih biar seger ya. Kalau kita kan kadang-kadang dibilang ngopi aja ngopi ya. Kenapa kopi bisa bikin kita melek terus ya? Karena di dalamnya ada kandungan apa tahu? Nikotin. Nikotin. Kopiin, kopiin. Kafein. Iya, itu yang bikin kita melek terus ya. Makanya suka nih orang-orang kantoran, ayah, bunda, semuanya ngopi biar matanya melek ya. Tapi selama bisa diaturnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah disalahgunakan ya, misalnya buat biar aku seger mulu, yang halusinogen ini biasanya kalau kali ya, kemudian bisa juga bentuk bubuk dan juga cairan yang diminumkan. Nanti bikin kita berkilas balik, aduh aku lagi ada di pantai, padahal mau enggak ya. Nah itu dia bahayanya halusinogen. Dan terakhir tentang tindakan berbahaya, menikah dini serta aborsi tidak aman. Sekarang Kak Sarah mau tanya lagi dong teman-teman. Oh saya. Oke, Ahda saya. Dan juga Dwi. Sekarang aku ke Dwi dulu. Menurut Dwi berapa? 21 sampai 25. 21 sampai 25. Kalau cewek 21, kalau cowok 25. Oke, ada yang bisa melengkapi? Atau sama jawabannya? Sama. Oke, yang tepat adalah ditambahkan kata-kata minimal ya. Aku dan laki-laki minimal 25. Nanti 25. Juga sama Kang Asep ya setelah ini. Kemudian kalau teman-teman sudah menikah dini, dampaknya bisa terjadi aborsi tidak aman. Karena kalau misalnya ke dokter malu dan takut ya tidak dibantu, maka datang ke dukun. Nanti kalau sudah malah bikin alat reproduksi kita rusak, dikorek-korek pakai lidi, aduh, yang ada rahimnya juga rusak, malah nggak bisa punya anak lagi ke depannya. Makanya teman-teman jangan sampai melakukan menikah dini atau pranikah, kehamilan tidak diinginkan, karena nanti akan merusak masa depan kita ya. Oke, sudah habis ternyata. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Karena tadi Kak Sarah sudah janji, tadi ada 3 orang yang dengar ya. Yunus, Ahda, dan satu orang lagi. Sarah lupa siapa ya, satu orang lagi ya. Ada yang ingat gak siapa? Boleh kasih nomornya ke Kak Sarah ya. Nanti Kak Sarah isikan. Putri. Putri, oke Putri jangan lupa kasih nomor teleponnya ke kolom chat supaya Kak Sarah bisa langsung kasih saldo elektronik. Dan sesuai janji Kak Sarah juga, karena tadi Sarah udah melihat, waduh aktif banget teman-teman semua, Kak Sarah mau kasih hadiah buat the king and the queen of the session, raja dan ratu di sesi kali ini. Kak Sarah mau pilih untuk ratu kali ini adalah Dwi Mawarni. Dwi jangan lupa untuk kasih nomor teleponnya dan tentu untuk rajanya. Untuk rajanya udah pasti ini yang dari tadi aktif banget, siapa lagi kalau bukan abang TBC kita yaitu Muhimin. Congrats ya Muhimin. Pokoknya 2 nama yang Kak Sarah sebutkan boleh kasih ke Kak Sarah. Tapi sebelumnya Kak Sarah minta maaf banget ya, karena waktunya mepet jadi Kak Sarah belum bisa buka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman boleh tanya jawab via Instagram ya, karena sekarang Kak Sarah harus pergi nih. Mohon maaf sekali. Nanti kita kontak-kontakan via Instagram, oke? Okay? Jangan lupa follow di @ sama Kak Sarah. Terima kasih. Aku kembalikan lagi ke Kak Marbun. Oke, terima kasih Kak Sarah. Karena Kak Sarah ini lagi sibuk banget ya. Kak Sarah boleh nggak kasih statement, closing statement deh buat kita supaya Kak Sarah bisa kita dadah-dadah. Oke, boleh ya. Sebenarnya closing statement-nya aku bingung karena banyak banget pembahasannya. Tapi satu pesan Kak Sarah ya, terutama buat wanita, tetap jaga diri sendiri. Jangan mau diajak sama pasangan untuk melakukan perilaku beresiko. Dan untuk yang laki-laki, kalau kamu sayang sama pasangan kamu, dijaga. Karena cinta bukan masalah pegang-memegang. Tapi cinta adalah masalah jaga-menjaga ya.
Jadi harus saling menjaga hubungan kalau misalnya teman-teman sudah punya pasangan kekasih ya. Terima kasih Kak Marbun. Oke. Terima kasih Kak Sarah. Terima kasih untuk ilmu yang telah dibagikan kepada kita. Tadi kasih games-games yang seru. Dengan virtual seperti ini ternyata masih bisa kita buat sesuatu yang lebih menarik pembelajaran kita. Terima kasih Kak Sarah. Semoga sehat-sehat terus. Kita ketemu lagi di lain waktu. Dan di waktu yang bahagia tentunya. Dadah Kak Sarah. Kita kasih dadah Kak Sarahnya semua teman-teman. Dadah. Ya, baik. Teman-teman, terima kasih masih bertahan. Masih mengikuti acara kita ini. Mungkin udah ada yang mau lobet ya. Sudah, ini kuotanya sudah mulai berkurang. Oke, kita masih ada waktu lagi nih ke depan. Yaitu kurang lebih 2 jam ya. Kita masih ada satu pemateri yang akan kasih ilmu ke kita. Nah, sebelum kita masuk ke pemateri yang berikutnya, teman-teman boleh minum dulu. Ya, minum dulu. Snacknya dimakan dulu yang udah punya snack. Ada kue-kue kering, boleh dimakan sambil. Terus kemudian kepada teman-teman yang lain yang tadi kameranya ditutup terus, dibuka dong. Kan kita kan ingin mengenal lebih akrab lagi. Kita ingin mengetahui bagaimana kondisi teman-teman di pulau. Terima kasih untuk yang kameranya tetap on terus dari awal sampai akhir. Oke. Nah, teman-teman, kalau ada yang lagi ngerjain tugas, silahkan sambil dikerjakan. Katanya soalnya ada deadline dari gurunya. Nah, baik. Sekarang kita panggil dulu narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Asep Sopari, SPD MSC. Itu beliau adalah Kepala Subdirektorat Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja di BKKBN. Kita panggil yuk Pak Asep Sopari. Bar, sehat? Alhamdulillah. Sehat Kak Marbun? Sehat Bapak. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah Kak Marbun, sehat. Kayaknya Bapak takut corona ya Pak kalau Bapak mampu. Iya. Oke Pak, yang penting Bapak sehat-sehat terus. Iya. Masih bisa berbagi ilmu dengan kita. Baik Pak, waktu ke depan kita waktunya sampai dengan jam 12 Pak. Diberi waktu ke Bapak untuk memberikan materi terkait tugas perkembangan dan fungsi keluarga buat anak remaja kita yang ada di Kepulauan Seribu. Dan sebetulnya bukan hanya teman-teman di Kepulauan Seribu saja Pak yang ada saat ini. Ada yang menonton lewat Facebook, ada yang lewat YouTube, dan kita juga lewat webinar ini. Jadi kita live Pak. Jadi banyak sekali yang teman-teman menonton kegiatan ini, bukan saja mengikuti yang di sini memang terbatas orangnya, karena kita memang mau fokuskan dengan teman-teman genre. Nah, di tempat yang lain ada yang ibu-ibu yang ingin pengaturan keluarga, ada yang bapak-bapak yang ingin mengetahui, karena ilmu ini kan bukan skupnya hanya untuk remaja saja, tapi begitu terbuka luas untuk siapa saja yang ingin mendapatkan ilmu terkait dengan materi kita hari ini. Baik Pak Asep, tanpa berlama-lama kami persilahkan Pak Asep untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih Kak Marbun. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Suaranya mana nih, gak kedengeran? Iya teman-teman. Kak, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dwi Muhimin, tadi siapa lagi ya? Saya sempat ikut tadi sesi barusan. Kak Marbun ini yang share ini siapa? Saya apa dari sana? Boleh dari Bapak, boleh Pak. Atau dari sini juga boleh. Okay. Kita coba share Pak. Ya. Seru ya teman-teman ya, ternyata saya baru ikut sesi ini barusan yang bagiannya Kak Sarah, ternyata seru juga betul apa Kak Marbun tadi ya. Ternyata melalui online pun tidak mengurangi
kemenarikan ya, kemenarikan kita mempelajari tentang materi-materi yang ada di PIK remaja. Ya. Nah, ini teman-teman kalau tadi Kak Sarah bicara tentang apa namanya seksualitas ya, tentang apalagi tadi HIV, AIDS, nafsa, itu kan berhubungan banget dengan teman-teman ya, dengan tubuh teman-teman, dengan perasaan teman-teman, karena kan tadi bicara tentang cinta juga ya, berarti kan itu bicara tentang perasaan. Jadi materi-materi yang sangat berhubungan sekali dengan apa yang telah teman-teman alami ya. Kan bicara tentang pubertas juga adalah bicara tentang tubuh teman-teman juga kan, tubuh kita gitu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang keluarga. Ya. Saya akan mengajak teman-teman untuk membayangkan ya, membayangkan bagaimana itu kehidupan berkeluarga ya, karena kan teman-teman belum mengalami. Tapi teman-teman mengalami di kehidupan teman-teman dengan keluarga masing-masing kan gitu. Mungkin bisa diperkecil dulu kamar Bun sedikit biar tampilannya pas. Nah, cukup Kak. Nah, coba slide 2 kamar Bun. Nah, ini teman-teman ya, slide 2. Nah, ini tolong dilihat yang tanda panah ini ya teman-teman. Yang tanda panah itu adalah materi yang akan kita pelajari sesi ini. Nah, materi ini merupakan rangkaian dari banyak materi. Mungkin teman-teman kemarin dan tadi pagi sampai barusan Kak Sarah juga sudah mempelajari tentang yang ini, yang sisi sebelah kiri ini ada pubertas, seksualitas, dan lain sebagainya. Sekarang kita ada di tugas perkembangan dan fungsi keluarga. Makanya saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana membayangkan sebuah keluarga. Coba slide berikutnya. Slide berikutnya saya mau nanya ke teman-teman. Kalau menurut teman-teman, siapapun boleh. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah dari Pak Idrus sama Kak Marbun. Nah, ada pertanyaan buat teman-teman. Siapa yang bisa jawab silakan bicara ya. Menurut teman-teman, keluarga itu apa sih? Ada yang mau nyoba menjawab? Dwi, Muhimin, halo. Ya, teman-teman ada yang mau menjawab? Silahkan di unmute aja langsung. Ya, boleh langsung. Silahkan yang mau menjawab. Dari Dwi Mawarni, Pak Tuan. Di layar. Teman-teman juga ada yang nomor 7 tuh nikah, ada juga keluarga itu apa sih? Baik Kak. Siapa tadi, ini? Sorry Kak, habis. Muhimin ya? Muhimin. Oke, siap Muhimin, ayo. Silakan Muhimin. Keluarga kalau menurut saya keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga yaitu ayah dan beberapa Halo. Dari Reni ada Pak. Dari Reni bilang keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Ini dari Reni. Silakan. Oke. Bang. Tadi kan mau nyampaikan Bang. Silakan Bang. Siapa tadi? Iya. Muhimin tadi udah. Muhimin. Mau disampaikan lagi enggak? Oh, enggak, Pak. Oke, enggak ya. Nah, betul tadi ya, apa yang disampaikan oleh Reni, itu kan definisi yang mungkin Reni lihat di modul ya. Nah, kalau lihat gambar-gambar ini nih, benar enggak keluarga itu harus ada rumah? Terus bagaimana kalau orang yang tidak punya rumah, tinggal di misalnya di kolong jembatan, tapi dia ada ayah, ada ibu, ada anak. Ya. Apakah itu juga keluarga? Nah, terus bagaimana kalau yang hanya ada ayah dan ibu aja, tidak ada anaknya, apakah itu juga keluarga?
Kemudian juga apakah kalau hanya ada anak berdua atau bertiga tapi tidak ada orang tuanya, apakah itu juga keluarga? Terus apakah ya keluarga itu harus apa namanya? Atau ada kakek nenek dan cucunya, apakah itu juga keluarga? Terus di situ ada gambar pernikahan, ya. Jadi teman-teman, keluarga yang disampaikan oleh Reni tadi itu adalah keluarga yang ideal, tapi tidak semua kondisinya ya, kondisi realnya tidak semua kondisi ideal itu terjadi. Jadi ada keluarga yang memang hanya terdiri dari ayah dan ibu saja, ada juga yang hanya ada ayah, ibu, dan anaknya lengkap, ya ideal. Ada juga keluarga besar yang ada ayah, ibu, anak, ada kakek neneknya di situ, ya ada paman bibinya di situ juga keluarga. Kan gitu ya. Jadi keluarga itu bermacam-macam. Jadi kalau ada teman-teman yang sekarang tinggal sama ibunya saja, itu keluarga juga. Ada yang tinggal dengan bibinya, itu juga keluarga juga. Ya. Jadi keluarga itu ada banyak ininya. Tapi yang jelas bahwa ini ada hubungannya dengan apa yang teman-teman pelajari beberapa hari sebelumnya dan tadi, bahwa ada laki-laki, ada perempuan, ya, yang sudah usianya ideal, ya. Kemudian ada saling menyukai, ya. Kemudian ada komitmen untuk membangun keluarga, baru di situ berlanjut ke pernikahan. Ada nggak tadi kan ada pertanyaan tuh dari Kak Sarah, ada nggak yang orang yang tidak kenal tapi tiba-tiba diajak nikah? Ada nggak kira-kira? Atau ada yang menikah dengan orang yang tidak disukai? Ada nggak kira-kira? Halo? Halo. Ada, Pak. Ada ya? Ada, Kak. Ada, ya, ada. Pacaran yang ada. Tidak disukai juga ada, Pak. Itu nikah terpaksa. Ya, nikah terpaksa. Pacaran yang tidak disukai? Loh, kenapa? Iya, ada. Oh, teman saya di sebelah saya. Dipaksa gitu ya? Iya, Pak. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah pernah dengar ada pernikahan anak, ya, pernikahan dini, nah itu salah satu yang orang yang dinikahkan, tapi dia kan masih anak-anak ya, mungkin belum juga ada rasa suka, apalagi misalnya dinikahkannya dengan orang yang lebih dewasa dan lain sebagainya, kan gitu. Jadi idealnya kan ada rasa mengenal dulu antar pasangan, ya ada rasa cinta dulu kan, kemudian ada apa namanya komitmen dan lain sebagainya. Ya, itulah keluarga. Makanya di ujung-ujung materi ini sengaja kita susun diawali dengan pubertas yang berhubungan dengan tubuh dan lain sebagainya, sampai ke akhirnya ke bagaimana itu membangun keluarga. Mungkin teman-teman belum kepikiran sekarang untuk bagaimana membangun keluarga, tetapi ada banyak teman-teman dari teman-teman di luar sana yang sudah dengan terpaksa hidup membangun keluarga, baik itu atau karena ada sesuatu sekolahnya tidak dilanjutkan, kan gitu, apalagi mengejar cita-cita. Jadi ada yang teman-teman seusia dari teman-teman sekarang, seusia Dwi, seusia Muhimin, yang dengan sangat terpaksa sudah hidup berkeluarga, sudah ada yang melahirkan, sudah ada yang banting tulang ya, menjadi seorang ayah untuk anak-anaknya, menghidupi istri dan lain sebagainya. Itu kondisi kita saat ini, sehingga materi ini penting supaya teman-teman tahu bahwa berkeluarga itu tidak ujug-ujug ya. Tidak ujug-ujug karena suka kemudian membangun keluarga, atau sebaliknya ada yang tidak suka juga membangun keluarga gitu ya. Kemudian slide berikutnya. Kalau guru misalnya, dia kan harus kuliah dulu di IKIP misalnya, di UNJ misalnya ya, supaya dia bisa jadi. Sekarang kalau kita mau menikah, mau menjadi orang tua ya, mau menjadi pasangan, ada nggak sekolahnya, sekolah di mana? Padahal ya membangun keluarga itu apa namanya panjang ya, jangka panjang, udah gitu apa namanya tugasnya banyak, karena harus melahirkan generasi yang sehat ya, yang berkualitas gitu, harus menjaga hubungan yang langgeng kan gitu. Tapi tidak ada sekolahnya. Ya, tidak ada mata pelajaran di sekolah kan tentang bagaimana itu membangun keluarga, tidak ada. Sehingga sejak dini kita memperkenalkan bagaimana itu
berkeluarga kepada teman-teman, setidaknya teman-teman punya bayangan ya, punya bayangan bahwa oh ternyata membangun keluarga itu seperti ini, oh ternyata harus ada rasa suka, rasa cinta, oh ternyata harus ada komitmen, oh ternyata harus ada kesetiaan gitu, ada saling mencintai dan lain sebagainya ya. Banyak orang-orang yang sekarang sudah menjadi orang tua, tetapi dia menjadi orang tua karena terjadi begitu saja, karena memang sesuatu yang alamiah, karena sudah menikah dia punya anak, dia otomatis jadi orang tua gitu. Kemudian ada juga yang sehingga menjalani peran sebagai ibu, menjalani peran sebagai ayah itu ya berdasarkan apa ya, berdasarkan naluri ya, begitu saja gitu, bahwa ibu itu harus menyayangi, bahwa ayah itu harus menyayangi, bahwa ayah itu harus mencari nafkah, seperti itu aja gitu. Atau juga ada yang paling bertanya kepada orang tua ya, atau kepada saudara-saudara atau kepada teman yang sudah lebih dulu menjadi ibu atau menjadi ayah gitu. Nah kita semua teman-teman beruntung karena sejak masih remaja sudah mulai di... selanjutnya oke, keluarga itu upaya untuk menuju keluarga berkualitas ya, itu dimulai dari, coba slide selanjutnya, membangun keluarga itu harus dimulai dari remaja. Nah kenapa informasi tentang berkeluarga itu penting buat remaja menurut siapa nih, Sania? Menurut Sania kenapa nih, Sania? Saya Pak. Oh. Muhimin, oke, siap Muhimin. Kalau menurut saya sih biar supaya remaja punya materi untuk kedepannya gitu Kak. Jadi remaja tidak salah untuk memilih gitu. Apa saja yang harus dia lakukan nanti. Jadi kita udah punya materi lah untuk berkeluarga nanti. Gitu. Oke, siap. Keren, Muhaimin. Yang lain, Yunus mau menambahkan, kenapa sih menurut Yunus buat remaja ini informasi tentang berkeluarga ini harus disampaikan? Halo? Sama kayak Mimin, Kak. Sama ya. Setelah sekarang kan SMA nih. SMA kan nanti terus kuliah, habis kuliah kerja, kan mungkin juga punya pacar, akan menikah kan gitu. Karena Muhimin itu jadi suami, Muhimin akan menjadi istri tuh Sania misalnya. Terus kalau sudah punya anak akan menjadi orang tua, akan menjadi ayah, akan menjadi ibu gitu ya. Jadi sejak remaja sudah dikasih tahu dulu tentang ini loh, berkeluarga ini seperti ini gitu, sehingga harus disiapkan. Karena apa teman-teman masing-masing mungkin ada yang pernah mendengar cerita, mungkin ada yang bercerai kan gitu ya, sebuah keluarga kan gitu. Nah kalau tidak saling memahami, kalau tidak ada persiapan dulu sebelumnya, itu akan rawan terjadi konflik, berantem. Kalau berantem jangan, dan sampai akhirnya ada yang bercerai kan gitu. Nah, selain itu tadi ya, ada poin dua nih, karena perempuan nih jangan sampai karena sukanya misalnya atau karena tidak suka pun bisa terjadi itu menikah di sebelum usia, akan berdampak pada anak-anak yang nanti akan dilahirkan kan gitu ya. Ada hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah atau hamil di usia yang masih anak-anak itu sehingga perlunya remaja-remaja diberikan persiapan-persiapan supaya ketika sudah berkeluarga sudah siap ya, kalau terjadi konflik bisa menyelesaikan dengan baik, akan berdampak pada bayi yang akan dilahirkannya nanti. Nah, kemudian slide berikutnya yang operator nomor berapa ya, dari yang setelah kuning ini kan sampai ke kanan kan gitu ya. Jadi ada tahapan berkeluarga. Nah ini teman-teman, karena teman-teman adalah calon ayah, calon ibu, calon suami, calon istri, nanti akan mengalami tahapan-tahapan seperti ini. Sekarang belum, tapi nanti akan mengalami kan gitu. Tapi sebaiknya tadi di paling kiri ini, di bulat kuning ini, harus ada perencanaan berkeluarga dulu. Makanya teman-teman dikasih materi tentang ini sekarang. Karena apa? Ketika nanti misalnya melalui tahapan-tahapan yang berikutnya nih, teman-teman akan siap. Kalau terjadi konflik akan siap menyelesaikan konflik itu, ya kan pasti akan menikah, punya anak, kan gitu ya. Muhimin nanti juga akan menjadi lansia kan gitu.
keep yang keluarga dengan anak sekolah misalnya gini ini. Nah, ini siklus atau tahapan-tahapan tuh. Terus bagaimana apa men? Yang pertama misalnya menikahlah di usia yang ideal. Jadi tidak cukup tidak menikah di usia anak-anak. Kalau menikah anak-anak itu kan pernikahan yang salah satu ya atau keduanya masih di usia anak-anak, yaitu berapa? 18 tahun ke bawah. Kan gitu. Nah, itu saja tidak cukup teman-teman karena usia yang ideal, karena di usia itu pemikirannya sudah matang kan gitu, secara mental sudah matang juga. Jadi ya, ideal untuk hamil dan melahirkan kan, disiapkan, bukan cuma cinta doang, bukan cuma hanya tidak menikah di usia anak saja kan gitu ya. Terus slide berikutnya. Di slide berikutnya teman-teman, ternyata ada banyak kesiapan yang harus menikah ya. Ada banyak sekali kesiapan. Bisa ini nih, bisa ngecek nih apakah Muhimin nih misalnya, apakah Muhimin tuh sudah siap menikah atau belum. Nah, teman-teman bisa ngecek di website-nya siapnikah.org ya. Ada website-nya. Kita kami belum masih sekolah, Pak. Nah, bisa enggak apa-apa kalau mau ngecek penasaran misalnya nih Muhimin nih, saya tuh udah siap belum? Kenapa teman-teman saya di sana meskipun masih SMA juga misalnya kok sudah nikah gitu. Nah, saya udah siap belum sih? Nah, bisa dicatnya website siapnikah.org. Bisa dicek di situ. Jadi, tinggal di HP aja tinggal ngisi ya, tidak, jadi nanti ada jumlahnya. Ada jumlah total. Nah, ini dia teman-teman, nanti tahapan-tahapan tadi ya. Dan tadi ada bulat-bulat tuh ke kanan, ada kan itu. Di masa ini ada banyak terjadi hal yang harus ada titik-titik kritis yang akan terjadi pada pasangan di fase ini. Ya harus ada adaptasi dengan pasangan dan keluarga gitu. Mungkin yang tadinya tidur sendiri tiba-tiba ada orang lain di sebelahnya, kemudian yang tadinya tidurnya sepi, terus tiba-tiba ada suara ngorok pasangannya misalnya, kan hal-hal seperti itu harus akan terjadi. Kemudian juga ketika sudah menikah misalnya akan ada pertanyaan apakah akan langsung punya anak atau tidak, atau menunda dulu, membayangkan dulu, nanti teman-teman itu akan seperti ini, akan menjalani fase-fase seperti ini. Kemudian ada keluarga yang, apalagi kalau memutuskan untuk punya anak berarti nanti akan hamil kan gitu. Kemudian kelahiran anak pertama. Tadi ya kalau sudah memutuskan setelah menikah nih, memutuskan akan langsung punya anak misalnya, nanti akan jadi fase keluarga dengan anak pertama. Nah, di sini ini akan pasti repot nih. Kan gitu. Tiba-tiba kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, bangun tengah malam karena anak yang menangis. Belum lagi kalau ibu atau ayahnya bekerja. Ibu terutama ya, bagaimana membagi peran antara memilih pekerjaan atau berkeluarga. Ya, kemudian harus berbagi peran antara suami dan istri. Ya. Ada banyak sekali hal seperti itu. Kemudian fase berikutnya setelah anaknya lahir pertama, ada fase prasekolah. Nanti anaknya tuh akan harus sekolah kan gitu ya. Harus berpikirkan bagaimana nanti anaknya sekolah di mana. Ingat di sini ada usia emas ya, usia balita ini usia emas. Bagaimana harus memberikan asupan gizi yang baik, pengasuhan yang baik kayak gitu-gitu ya kan gitu ya. Kemudian fase berikut kita, nah anak-anak kita nanti akan sudah sekolah di SD, ada yang di SMA, ada yang di perguruan tinggi gitu ya. Kita sebagai orang, kemudian selanjutnya, nah anak usia remaja, nah teman-teman ini kan sekarang usia remaja ya. Muhimin remaja, siapa lagi tadi, Sania remaja, Dwi remaja. Akan remaja, teman-teman menjadi orang tua yang anaknya remaja. Jadi teman-teman yang sekarang remaja nanti akan mengalami menjadi orang tua yang punya anak remaja. Seperti ini ketika remaja, saat ini remaja ya, ketika nanti di usia remaja. Kemudian anak teman-teman itu ketika nanti teman-teman sudah akan mengalami ini. Kemudian keluarga dengan orang tua usia, nah anak terakhir, anak kedua ini sudah juga mulai. Ini keluarga dengan masa pensiun atau lansia. Tadi ya, siapapun kita orangnya, meskipun sekarang masih muda, menjadi kakek, menjadi nenek, ya, giginya tinggal dua, matanya sudah rabun, jalannya terengah-engah, ya gitu. Nafasnya terengah-engah, jalannya pendek-pendek.
punggungnya bungkuk. Nanti kita akan sama-sama mengalami ini, kan gitu ya. Di siklus inilah nanti siklus akhir sebuah keluarga. Jadi nanti sampai ke salah satu atau keduanya meninggal, berganti dengan keluarga-keluarga baru berikutnya, kan gitu ya. Kemudian, nah itu kita selesai di cerita tentang tahapan berkeluarga ya, bahwa tadi bahwa berkeluarga itu mulai dari tahapan keluarga baru, menikah, sampai dengan si keluarga itu keduanya menjadi lansia dan meninggal, digantikan keluarga-keluarga baru berikutnya. Siklusnya seperti itu. Nah teman-teman, sekarang kita akan tentang fungsi keluarga. Ya, kenapa fungsi keluarga ini penting? Karena tadi ya, ini di poin sebelah kiri ini bahwa kenapa sampai terjadi misalnya perceraian misalnya di keluarga itu, karena mungkin bisa jadi karena fungsi cinta kasihnya tidak berjalan dengan baik, kan gitu ya. Karena kalau fungsi cinta kasihnya berjalan baik, nggak mungkin ada perceraian, kan gitu. Kalaupun berantem ya berantem pasti akan selesai ya, di ada solusinya gitu. Ada nggak yang bercerai misalnya karena ekonomi? Ada, kan gitu ya. Karena mesti tidak berjalannya fungsi ekonomi, kan gitu ya. Jadi ada fungsi keluarga ini, ada kalau ya kak, kalau menurut saya kak ya, ini siapa Muhimin? Kenapa sih di keluarga itu harus ada fungsi perlindungan? Seperti apa tuh? Nah, jadi biar supaya keluarga tersebut terlindungi dari segala apapun gitu kak. Nah misalnya nih sekarang kan sedang COVID nih, keluarga ya menjalankan fungsi perlindungan terhadap anggota keluarganya seperti apa? Pertama kalau menurut saya ya harus waspada social distancing kan, social distancing juga gitu kak ya. Ya terus harus ya mematuhi protokol kesehatan yang pemerintah ya kasih gitu kak. Jadi keluarga itu selalu saling mengingatkan di antara anggota keluarganya ya, misalnya di situasi COVID sekarang nih, kalau mau keluar saling mengingatkan pakai masker, karena itu sebagai salah satu contoh atau bukti bahwa keluarga sudah menjalankan fungsi perlindungan terhadap anggota-anggota keluarganya gitu. Kalau mau keluar rumah pakai masker misalnya, terus apalagi kalau ketemu orang jaga jarak gitu. Sekarang kalau fungsi apa ya, fungsi ekonomi, ada yang tahu nggak fungsi ekonomi? Keluarga mempunyai fungsi ekonomi seperti apa sih? Ada yang tahu nggak fungsi ekonomi? Halo? Misalnya gini ya, keluarga punya anak, anaknya usia sekolah kan gitu. Untuk sekolah dia kan harus harus apa, ada biaya sekolah. Nah, keluarga harus bisa menjamin kebutuhan anaknya untuk sekolah ya. Itu bapaknya berarti harus bekerja, ibunya harus bekerja misalnya gitu, supaya anaknya bisa tercukupi kebutuhan untuk sekolahnya atau untuk makannya, untuk kebutuhan sehari-hari misalnya. Itu keluarga sudah menjalankan sebagai fungsi ekonomi misalnya, seperti itu ya. Nah, ini teman-teman di kebelakang, di slide-slide kebelakang itu ada definisi-definisi terkait dengan fungsi-fungsi tersebut. Coba sekarang coba di slide berikutnya ada fungsi apa? Fungsi keagamaan. Nah, gitu, bahwa ternyata keluarga itu punya fungsi keagamaan karena merupakan tempat yang pertama untuk mengenalkan nilai-nilai keagamaan. Kalau yang Kristen mungkin mengajarkan membaca kitab, yang Islam mengajarkan mengaji dan lain sebagainya, mengajarkan sholat gitu ya, yang Hindu mungkin belajar ke bihara dan lain sebagainya gitu. Nah, itu fungsi-fungsi keluarga, karena kan
sebelum sekolah pasti keluarga dulu kan. Nah itu ada fungsi-fungsi seperti ini. Termasuk fungsi pendidikan. Pendidikan itu bukan cuma fungsinya sekolah, tapi juga ada fungsi-fungsi keluarga di situ. Untuk berfungsi sebagai, untuk menjalankan fungsi pendidikan. Gitu. Mengajarkan tata krama, mengajarkan apa namanya, sopan santun dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada fungsi sosial budaya. Nah, gini, keluarga memiliki fungsi sebenarnya untuk menanamkan tingkah laku yang berhubungan dengan orang lain, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada lagi fungsi cinta kasih. Nah, bagaimana keluarga menciptakan kondisi yang saling mencintai, ya, saling menyayangi, gitu. Kalau satu anaknya punya masalah, orang tuanya harus bagaimana untuk apa namanya meredam, memberikan solusi. Misalnya kalau ada anaknya marah, bagaimana orang tua bisa meredam marahnya, kayak gitu. Kalau istri lagi apa namanya lagi gak enak badan, bagaimana suami apa namanya mijitin, misalnya seperti itu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi fungsi perlindungan. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh siapa tadi? Oleh Muhimin ya. Bahwa keluarga mempunyai fungsi untuk melindungi anggota-anggota keluarga. Reproduksi. Ya. Nah, bahwa keluarga menikah, punya anak, nah itu sudah salah satu contoh dari fungsi reproduksi, menjalankan fungsi reproduksi. Punya anak, hamil, melahirkan, dan sebagainya. Terus, ada lagi fungsi sosialisasi dan pendidikan. Tadi ya, mengajarkan nilai, norma, dan lain sebagainya. Kemudian, ada lagi fungsi ekonomi. Nah, diajari bagaimana menabung, misalnya bagaimana berhemat. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir adalah fungsi pembinaan lingkungan. Nah, ini berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, baik fisik, lingkungan fisik ya, maupun lingkungan sosial dengan tetangga gitu ya. Kemudian dengan lingkungan yang lebih besar lagi. Nah, itu teman-teman adalah fungsi-fungsi keluarga. Jadi fungsi keluarga itu ada berapa, teman-teman? Ada berapa, teman-teman? Ada berapa lingkaran nih yang 8. Ada 8, Kak. Oke, siap, ada 8 ya. Kemudian sebentar lagi teman-teman ya, mohon bersabar sebentar lagi. Nah, coba. Nah, saya sekarang mau bertanya kepada teman-teman. Siapa yang berani bercerita tentang salah satu dari kotak-kotak berikut ini? Tolong ceritakan. Yang apa namanya? Yang bisa menjawab nanti apa namanya nanti dapat hadiahnya ini nih, nanti saya titip ke Pak Kamarbun ya hadiahnya nih, tumbler. Okay. Nanti saya titip ke Kamarbun, sekalian nanti ngambil, nanti dapat ya. Harap ya Pak. Nih ada banyak nih ya. Nanti kalau ini saya tutup ke kamar Bu. Nanti saya kesana Pak, ngambil sekalian Pak. Oke, siap. Oke teman-teman, ada yang mau bercerita nih. Pilih salah satu di antara kotak-kotak ini. Terserah mau menyapu, mau memasak. Terus nanti tolong ceritakan. Menurut teman-teman apa sih yang teman-teman ketahui tentang aktivitas-aktivitas tersebut. Boleh siapa? Saya beri kesempatan 3 orang. Yang mau bercerita, silakan. Ada yang mau bercerita, teman-teman? Halo? Rupanya kamar Bun sudah lemes, mungkin teman-teman dari pagi ini. Pak, mau nanya, Pak. Mau nanya. Mau tanya Pak atau Pak? Mau tanya. Itu, oh, Iras. Boleh, boleh. Satu kolom satu atau semua gitu, Kak? Pilih Pak, aja. Pak. Pilih salah satu. Oke, saya pilih. Terus habis dipilih, tolong Pak, teman-teman itu diceritakan. Ceritakan tentang aktivitas tersebut tuh seperti apa sih yang teman-teman ketahui. Gitu. Mudah kok. Kan ini mungkin apa namanya berkaitan dengan teman-teman di rumah sehari-hari.
ini kak, contoh misalnya ini saya memilih memasak, nah memasak Muhim, itu Muhimin yang ya saya, yang saya lakukan atau orang tua saya yang lakukan. Cerita. Boleh, siapapun pokoknya ceritakan. Oke. Okay. Oke, Muhimin, ya. Silakan memasak. Tolong kaitkan dengan keluarga ya, Muhimin ya. Ini kan kita lagi bercerita tentang keluarga nih. Oke, saya di sini memilih memasak karena kalau setiap aktivitas di pagi hari keluarga saya, terutama ayah saya atau orang tua lelaki saya ingin bekerja. Nah, dan orang tua dan ibu saya menyiapkan barang-barang lain untuk orang tua saya bekerja. Dan di sela-sela kesibukan ibu saya membantu ibu saya untuk memasak gitu, Pak. Cukup? Jadi yang memasak itu tadi siapa? Ibunya? Iya, saya. Muhimin saya juga masak? Iya, saya juga membantu untuk memasak gitu. Pak. Pernah lihat bagi, kita saya sama. Saya Pak. Bagi-bagi job desk sama ibu saya. Oke, pernah lihat bapaknya memasak nggak, Muhimin? Kalau untuk memasak kayaknya saya jarang sih, tapi pernah lihat juga untuk saya memasak. Pak saya Pak. Oke. Gitu ya, tadi cerita Muhimin. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Muhimin. Ada lagi siapa? Ada rumahnya. Yang mau menggendong anak? Siapa? Pak saya Pak. Oke, siapa ini? Ahda. Oh, Ahda mau cerita. Ini ibunya ya, Ahda ya? Iya, dari seribu. Oh, ibunya ikut. Oke, Bu. Makasih, Bu. Gimana Ahda mau cerita apa? Pilih salah satu misalnya apa? Ahda menyapu setiap hari. Sama mencuci baju. Cuci baju. Jadi yang menyapu itu Ahda atau siapa? Saya. Ada. Ibunya menyapu enggak? Menjemur pakaian. Kalau masak. Iya. Kalau ada cuci. Kalau mencuci itu bapak atau ayah bisa melakukan enggak sih? Apa ibu aja? Bapak apa ya? Bisa. Ayah dan... Tapi sekarang tugas jadi tugas Ahda. Oh, gitu. Selama corona ini bantu nyuci baju. Oh, Ahda nyuci baju juga bantuin. Oke. Iya, setiap hari alhamdulillah. Pernah enggak Ahda lihat ayah atau bapak nyuci baju misalnya? Pernah lihat enggak? Pernah. Menurut Ahda gimana kalau ayah nyuci baju, ayah misalnya memasak, menurut Ahda gimana sih? Bagus. Bagus ya. Saling kerjasama. Oke, berarti memasak itu bukan cuma tugasnya ibu. Iya. Iya kan? Ya. Ayah juga bisa memasak. Ahda juga bisa sebagai laki-laki bisa memasak juga. Iya. Pernah enggak ibu membetulkan genteng naik-naik itu manjat-manjat? Nah. Belum pernah ya, tapi bisa belum. Kan? Sebetulnya bisa dilakukan oleh ibu. Paling pasang lampu. Lampu, pasang lampu. Oke. Mati. Oke, jadi buat cerita Ahda tadi melakukan banyak aktivitas yang ada di kotak-kotak ini, bisa ada menyapu, nyuci baju, menjemur pakaian. Kan gitu. Ahda melakukan itu, Ahda juga melihat orang tua melakukan itu, kan? Anda membantu orang tua melakukan itu, kan gitu. Ada juga bahwa ternyata memasak itu bisa juga dilakukan oleh ayah, bukan cuma ibu gitu. Kemudian juga tadi apa? Menyetrika pakaian ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ahda, terima kasih. Ibu juga terima kasih. Teman-teman yang lain ada lagi? Berarti tadi apa? Muhimin, Ahda dapat ini ya. Ada lagi yang perempuan? Dwi kayaknya ramai tadi pas sesinya Kak Farah, Kak Sarah. Apa Dwi lagi makan? Dwi lagi ngerjain PR, Pak. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Satu lagi nih perempuan ya. Putri. Putri ada yang mau menyampaikan, Putri?
Nurliani. Jainuddin nih kayaknya, Jainuddin nih. Jainuddin, mau bicara ya Jainuddin ya? Aldi nih, Aldi. Hah? Siapa lagi ini? Putri gak mau nih, Putri. Gak mau tumbler, Putri. Ini leput buat sekolah, bawa air. Jadi intinya gini lah, oke lah kalau gak ada yang mau menambahkannya. Jadi teman-teman, ini kotak-kotak ya. Kotak-kotak, kalimat yang ada di kotak-kotak ini adalah aktivitas yang biasa dilakukan oleh keluarga. Mungkin teman-teman sudah sering melihat aktivitas-aktivitas seperti ini. Ya, menyapu itu sering dilakukan, sering melihat ada ibu menyapu atau juga ayah menyapu. Katanya Fatila bagus, ada sudah berani bicara, keren. Oh, iya dong. Keren ada. Kemudian memasak juga ya. Jadi inti ini adalah aktivitas yang biasa dilakukan oleh di dalam keluarga. Ya. Ini bisa dilakukan oleh ayah, oleh ibu, oleh laki-laki, oleh perempuan, oleh anak ya, oleh orang tuanya juga. Jadi di dalam aktivitas ini kita bisa di antara ayah ibu kemudian ada anaknya bisa bisa saling membantu, bisa saling berperan gitu. Kalau ibunya lagi sakit kan misalnya enggak bisa masak, ayahlah yang masak gitu. Iya. Memasak itu bukan cuma tugas ibu, jadi bisa saling membantu dan saling membagi peran. Nah, jadi itu adalah salah satu pembelajaran buat teman-teman nih yang sekarang masih remaja, nanti ketika sudah menikah berkeluarga jangan yang laki-laki nih jangan merasa gengsi kalau misalnya memasak ya. Saya aja masih sering cuci piring. Iya, terus cuci baju juga sering. Kan gitu, membantu istri yang gendong anak apalagi kan gitu. Nanti juga siapa ada mungkin kalau sudah menikah punya anak pasti melakukan hal-hal seperti ini. Jadi intinya dengan pasangan nanti ketika berkeluarga ada hal-hal yang harus dibagi, menghormati dan saling marbun yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan tugas perkembangan dan fungsi keluarga. Jadi mulai ketika menikah ya, tapi harus dimulai ketika sebelum menikah, harus ada perencanaan kan gitu. Salah satunya adalah bagaimana merencanakan menikah di usia yang ideal sampai ke nanti pensiun ya, lansia, kemudian meninggal digantikan keluarga-keluarga baru. Nah, kemudian ketika sudah berkeluarga akan ada fungsi-fungsi keluarga yang harus dilaksanakan oleh keluarga, yaitu ada 8 tadi ya. Fungsi-fungsi itu harus dijalankan ya. Harapannya dengan menjalankan fungsi itu akan terbangun keluarga yang berkualitas gitu ya. Mungkin itu Kak Marbun, terima kasih atas mohon maaf kalau kelamaan. Ya, terima kasih Pak Asep untuk ilmu yang telah sih menjadi seorang remaja, kesiapannya untuk berkeluarga. Saya sih kalau disuruh memberikan statement sih Pak, nikmati aja dulu masa muda itu, tidak akan terulang lagi gitu kan ya. Ini yang lagi masih setia, silakan bertanya kepada Pak Asep. Saya berikan 3 penanya kalau masih ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan kepada Pak Asep. Silakan teman-teman. Nih ada yang, Kak kuota habis, mau baterai katanya lowbat atau keluar dulu. Betul Pak, kemarin juga kondisi kita begitu. Karena memang kalau kita untuk kepulangan, terus udaranya juga. Gitu. Jadi ada beberapa hal terkendala, sinyal kurang bagus kadang-kadang. Gitu. Oh, keluarga. Baik, teman-teman kalau tidak ada statement. Ini tadi siapa nih? Ada mau bertanya nih? Ada sama ibunya mau bertanya kayaknya nih. Ya, ada dan ibu. Mana cara membangun keluarga yang berkualitas? Nih, itu ya, ada ya. Mana cara membangun keluarga yang berkualitas? Nih, itu ya, ada ya. Ya. Iya. Ya. Nah, sebetulnya tadi apa yang kita bicarakan merupakan trik-trik atau cara-cara bagaimana membangun keluarga berkualitas. Yang pertama, disiapkan ketika
mulai dari remaja ya. Apa yang harus disiapkan? Tadi fisiknya harus sehat kayak gitu-gitu ya. Jangan masih anak-anak terus nikah atau ibunya nyai gitu sama-sama menyukai kan gitu. Tidak ketemu di jalan besoknya menikah. Tapi bisa saja lah sejadi seperti itu. Yang penting kan saling mencintai. Kemudian tadi memahami awal menikah apa yang harus disiapkan misalnya kan saling memahami dan sebagainya, mengenali tadi ada tahap-tahapnya ya, bagaimana memberikan pengasuhan kepada anak gitu. Ya. Dan kalau ada konflik atau ada masalah diceritakan, diselesaikan wajar ya, tapi kan marah yang berkepanjangan. Fungsi-fungsi keluarga gitu kan, bagaimana keluarga itu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya kan gitu. Nah, dengan menikah dengan pernya sudah bisa membayang sih nanti akan seperti ini gitu. Kemudian dengan menjalankan kedelapan fungsi keluarga tadi, mudah-mudahan kan gitu ya, apa namanya, akan terbangun keluarga yang Pak Asep, ada pertanyaan satu nih Pak. Bagaimana menghadapi orang tua yang sibuk dengan gadgetnya ketika berkumpul dengan keluarga? Bagaimana gitu Pak? Berarti ini yang sibuk dengan gadgetnya orang tuanya ya? Kebalik ya? Iya, orang tuanya sibuk. Oh, mungkin anaknya. Mungkin berkaitan dengan pekerjaannya. Ya, sebetulnya kan pertanyaannya tuh yang orang tua ini dua-duanya atau salah satu ya? Mohaimin enggak jawab. Tapi dengan HP-nya, baik itu karena urusan pekerjaan atau karena urusan lain, mungkin ya misalnya ibu, kalau yang sibuk dengan HP-nya itu ayah, mungkin ibu bisa bantu mengingatkan ayahnya misalnya gitu, sesekali misalnya mengajak ngobrol misalnya gitu kan, atau anaknya yang justru mengingatkan ayahnya, ayah misalnya minimal gitu ya. Atau misalnya kalaupun misalnya hari ini sibuk dengan HP-nya, hari besok misalnya bisa kita minta waktu untuk meskipun itu terbatas tidak terlalu lama, tapi memang di waktu itu betul-betul perhatian antara orang tua dan anak atau suami dan istri itu betul-betul fokus gitu, fokus terhadap pembicaraan dan fokus terhadap itu. Mungkin itu Kak Marbun. Jadi saling mengingatkan aja dengan cara komunikasi yang baik gitu ya. Kalau yang sibuk dengan HP-nya ayah, mungkin ibu bisa bantu mengingatkan atau membuat orang itu tersinggung misalnya. Atau anaknya justru yang mengajak ngobrol atau apa gitu. Sambil memberikan kopi misalnya, fokus pada pasangan atau kepada keluarga. Gitu mungkin Kak Marbun ya? Iya. Terima kasih banyak Pak Asep untuk jawaban yang telah diberikan, sekaligus materi-materi yang luar biasa untuk kita pada masa remaja. Ini sangat sangat penting jatuh. Jadi kita tidak bisa mengantisipasi lagi. Karena kondisi remaja memang saat ini bahasa galau. Kadang-kadang naik emosinya, kadang-kadang udah kesalahan yang bisa kita bahas terkait remaja. Baik, Pak Asep, waktu kita sudah selesai, mungkin ada closing statement yang mungkin Bapak mau sampaikan. Jadi tadi kita bicara tentang mengenal tentang keluarga. Ini penting buat remaja, minimal bisa membayangkan. Karena apa? Karena remaja nanti akan juga sampai pada saatnya menjadi seorang pasangan, ya, menjadi istri, menjadi suami. Ketika punya anak juga akan menjadi ibu, menjadi ayah. Gitu. Sehingga remaja masih sudah punya bayangan, sudah bisa mempersiapkan bagaimana kehidupan berkeluarganya. Harapannya tadi bahwa remaja sudah bisa merencanakan kehidupan berkeluarganya, tidak menikah di usia yang masih dini ya. Jadi dengan mempelajari ini, jadi tahu nih, oh ternyata berkeluarga itu nggak gampang ya gitu. Ternyata berkeluarga itu tidak seperti di sinetron ya gitu.
ternyata untuk punya motor saja harus menabung, harus apa. Kalau di sini kan seperti apa ya, sekarang pingin besok ada gitu. Tapi dalam berkibaran berkeluarga nanti akan ada tahapan-tahapan. Yang minimal teman-teman sudah punya bayangan ya, sudah punya bayangan tentang bagaimana kehidupan berkeluarga itu. Mungkin itu Kamar Bun sebagai closing statement-nya. Ya, baik, terima kasih Pak Asep untuk waktu yang telah diberikan dan closing statement yang telah disampaikan menutup acara kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita dadah-dadah dulu teman-teman. Pak Asep, terima kasih banyak Pak Asep. Selamat siang. Dadah Pak Asep. Terima kasih teman-teman. Baik teman-teman yang masih setia dan terus setia untuk mengikuti acara kita akan ditutup dengan sambutan penutup dari Bapak Idrus selaku Kasih PK2. Kami persilahkan Pak. Alhamdulillah pada siang hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan nikmatnya lah, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga dapatlah kita tanggal 20 dan tanggal 21. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu pendamping kelompok PK Remaja dan juga kepada Bapak Ibu narasumber. Alhamdulillah sudah bergabung dan sudah membantu kami selaku penyelenggara kegiatan PKBR ini. Mudah-mudahan Kepulauan Seribu selalu eksis dengan kelompok PK Remaja yang ada. Perlu diketahui Pak Asep bahwa Pulau Seribu itu seharusnya 8 kelompok PK Remaja, jalur sekolah, propen, dan alhamdulillah tahun 2020 ini kami melakukan kegiatan melalui, ya tahun 2020 ini kita melalui Zoom ini, tapi antusias terutama adik-adik pengurus PK Remaja di 6 sekolah, MAN 69, terima kasih, SMK Negeri 61 Jakarta, termasuk MAN 1 Jakarta, SMP Negeri 241, dan SMP Negeri 285. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, khususnya pendamping PK Remaja ini, mudah-mudahan PK Remaja selalu berjalan dengan baik di Kepulauan Seribu. Saya selaku Kasih PK2 sekaligus mewakili Bapak Kasudin PPAPP Kabupaten untuk BKR Propen di 2 lokasi, lokusnya ada di Pulau Tidung dan di Pulau Panggang tanggal 28 dan 29 dengan acara yang sama, tapi sasarannya adalah kepada ibu-ibu yang mempunyai anak remaja. Mudah-mudahan adik-adik PK Remaja ini bisa tanggal 28-29 untuk mengikuti kegiatan 28 dan 29 ini. Kami rencana akan menghadirkan Ibu Kepala Dinas PPAPP untuk bisa memberikan materi sambutan sekaligus materi untuk menambah wawasan kita di Kabupaten Kepulauan Seribu. Saya rasa itu termasuk moderator atau host dan tim operator yang standby dari subuh untuk menunggu dan melaksanakan kegiatan ini. Pak Asep, kami ucapkan terima kasih. Bu Hairia dan Mbak Sarah, hari ini sangat luar biasa untuk memberikan materi. Mudah-mudahan materi ini kami akan tindak lanjuti sebagai pembinaan kami secara internal di sekolah atau di PK Remaja yang menjadi lokus kegiatan PropN. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada kita semua dengan ucapan assalamualaikum kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam acara kegiatan peningkatan kualitas pelaksanaan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja PKBR tingkat kabupaten administrasi Kepulauan Seribu tahun 2020 dalam konteks pembangunan manusia. Pembinaan remaja memiliki peran yang strategi, yaitu remaja merupakan individu calon usia produktif yang pada saatnya kelak akan menjadi pelaku pembangunan. Dan kita harus menyiapkan keluarga yang siap
keluarga yang punya perencanaan dan kesiapan berkeluarga. Terima kasih untuk semua yang terlibat sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Saya secara pribadi, Ramadan Marbun, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf atas kesalahan, baik sengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Dadah. Lepin. Lah. Lah.